Jadi tujuan yang maksud yang kita mari ni, kita buka telinga molek, kita buka mata molek, nah kita buka hati kita molek supaya jebur eh. Ibu apa? Kalau jebur ni, kalau misalnya mulut dia terbuka, maka kita buh adalah ataupun buh menyok dalai yang akan masuk. Tapi kalau jebur, kalau mulut dia tu terkatuk, tertutup, tak usah buh apa, tak usah kata nak buh air, nak buh menyok, nak buh nisai madu, dia tak masuk. Sebab mulut dia terkatuk. Malam ni kita buka hati wimolek. Supaya dengan mulut jebur, buka wimolek. Sebab hati kita yang ada mulut, yang ada fem. Ada panggil famul qalbi, ada panggil ada ainul qalbi, ada mata hati, ada mulut hati kita, sebab betul buka molek. Buka hati kita molek dengan ceramah yang malam ni, kita buka molek niat molek. Sebab tu hak mula apa kita di dalam tu mau main ngaji buat apa we? Aku nak wayak pada buatmu semua ni, mau ngaji yang pertama sekali mu niat tu, aku mari ngaji pondok ni, aku nak buat kejahilan di dalam diriku. Aku jahil bak semaya, aku nak buat kejahilan bak semaya. Supaya kita duduk kampung, kita tak tahu rukun semaya berapa. Belum pada ngaji, tak tahu rukun semaya itu berapa. Kadang-kadang tu wayak jadi silap rukun semaya dengan rukun Islam. Rukun Islam, ha, rukun semaya berapa weh? Ha, rukun semaya pertama mengucap asyhadu alla ilaha illallah. Mengaji mana? Rukun semaya mengucap asyhadu alla ilaha illallah. Hak tu bukan rukun semaya, hak tu rukun apa? Rukun Islam. Ha, sebab tu mun niat molek ta, mun mai ngaji pertama sekali nak weh kejahilan ke dalam di. Nah, malam ni kita mai dengar ceramah, hak kita jahil kita nak weh tu baik. Yang kedua, hak orang ngaji ni gapo mula apa katanya? Mari ngaji yang keduanya nak beramal. Apabila aku dengar dah malam ni daripada satu ilmu hak babawi malam ni, aku nak buat amal. Apabila hilang kejahilan daripada diri aku, aku nak buat kejahilan. Lepas dah tu reti bak semaya, aku reti bak mi'as semaya, aku retikan apa perkara, aku nak beramal. Sebab tu Tuhan kata dalam Quran tanah, wa kanal insanu jahula. Dan adalah manusia ini sangat-sangat jahil. Jahil. Ngajahil ya, kata ya tanganku, kata ya jahil. Tunggu mai duk ngajal kong lekong di sejik. Tarik. Tarik. Dia tu rasa dia panas itu, ada kasar siku, tak ikut situ. Dia rasa panas itu, dia rasa reti situ. Lepas tu nak royak kata, pahal nak tu rumah itu nak duduk takir. Bukan takir ni. Bukan takir, tu orang panggil takir, bukan mampuh pahal. Takir nak hidup, nak ikut cabai, ikut kiding. Jadi juga pang kayu kata kita kita catah tu nak ya kot kiding nah. Supaya rambut kita misal kita, kita kot cukur ya bahu mata pisan wi kolbak. Okey. Ah, ni. Cama dia supaya ni demo tu ya piko papainya gaji kot 40 eh nak misal. Nak misal. Ya piko papainya gaji kot 40. Eh ya kata eh papainya gaji ni tajam ni kalau kita wak pisan ni. Oh, dia fikir, papainya gaji kurung-kurung, hei, papai ni, kalau kita buat pisah saja. Dia fikir, papainya gaji, dia mata gila apa dia ni. Supaya tu juga, tu guru mari duduk lepuk lah, jadi duduk tepuk. Supaya papainya gaji, kalau kita nak buat pisah, dia kena bakar dulu. Kena bakar api, bakar cana. Pacana katok, gode, dengan tuku. Baru dia jadi pisah. Lepas dah tu kita kerak dia tu jadi halus sikit. Lepas tu kita tepuk, nak jadi tajam lagu mana. Nak jadi pisah cambuk ke pisah, nak wahi daging ke lagu mana. Hak tu dia panggil kena bakar dulu. Supaya tu juga ibu bapa malam ni. Kita mari malam ni, kalau kita tak terima dengan pengajaran, kalau kita tak terima dengan mau'izah, kita rugi. Sebab tu tok guru mari royak-royak kita semua ni bukan gapo dak. Akhirat esok. Sebab tu setiap tiap rasul akan ditanya oleh Allah. Sebab manusia klik ke akhirat esok ya ta ya Allah. Rasul ni tak ada royak kamu. Pahla ni rasul tak ada dah. Nabi tak ada dah nak royak kita. Sebab tu Nabi kata dalam satu hadis, sallu raaitu sallu kama raaitumuni usalli. Semayalah oleh kamu semacam mana kamu tengok ku semaya. Lepas tu kita dah jumpa dengan Nabi.
Kita lihat lagi Nabi lah ni. Kita nampak kelih Nabi lagi lah ni. Tak nampak dah. Nabi sudah wafat dan Nabi sudah mati 1443 tahun dah. Lepas tu kita nak tengok Nabi semaya. Tak boleh tengok dah. Nabi wafat 1000 tahun lebih dah. Lepas tu Nabi kata, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayalah kamu. Semakin mana kamu tengok pun semaya. Lepas tu kita nak tengok cara Nabi semaya tu nak tengoklah mana. Nabi sudah tak ada dah. Sahabat pak daripada Abu Bakar, daripada Umar, daripada Uthman, daripada Ali, tak ada dah. Daripada Muawiyah, tak ada dah. Daripada Zaid bin Sabit pun tak ada dah. Daripada Qatadah, tak ada dah. Lepas nak tengok mana? Ah, inilah mu kena tengok kepada kitab-kitab yang dicatatkan oleh ulama-ulama. Lepas tu ulama ni lah orang panggil al-ulama warasatul anbiya. Bermula para-para ulama, orang yang pandai-pandai hok reti agama, reti Quran, reti hadis, demo ninglah boleh royak cara-cara kaifiat hok Nabi semaya. Lepas tu kali kita jauh pada ulama, kali kita jauh daripada tok guru, orang mari ceramah kita tak mari dengar, orang mari ngajar sejik kita tak mari dengar, kita nak reti dengan apa? Ilmu ni, hei ibu apa? Orang anak tok guru kalau tak ngaji, ya tak aling lah. Ya bukan supa ular kapok, orang anak pak ya bisa lalu. Heh, ular kapok, ular selor, ya beranak pak, anak ya bisa lalu. Tapi anak orang aling, anak tok guru kalau tak ngaji, tak aling deh. Tak aling. Pak kita tengok banyak anak tok guru duduk memotai. Banyak anak turu tak pandai, banyak anak turu tak reti. Sebab apa? Dia tak ngaji. Bukan kata anak turu apabila beranak pak ya aling ya tidak. Tapi nak kata anak tak guru kalau dia pergi ngaji sungguh sikit, kalau dia tawajuh dengan Allah Taala sikit, dia derah daripada anak orang biasa. Sebab apa? Sebab darah dia tu darah ulama dedah dalam diri dia. Dia tak suka anak orang kampung. Tapi nak kata anak tu kalau tak ngaji pun dia tak aling. Bukan kata anak orang biasa tak aling. Anak orang biasa kalau yang ngaji sungguh, kalau ngaji sungguh, ya aling tu patu ke. Dah patu kita nak royak kata, kita nak tengok mana cara semaya Nabi semaya. Yakni kita kena tengok daripada catatan-catatan dan tulisan-tulisan daripada para-para ulama. Ulama ada tulis dalam kitab. Cara Nabi semaya lagu mana? Cara Nabi kebel lagu mana? Cara Nabi rokok lagu mana? Cara Nabi iktidal lah mana? Cara Nabi baca Fatihah lah mana? Cara tomak ninah Nabi lah. Ini ada sebut di dalam kitab-kitab ulama-ulama. Sebab tu dikata al-ulama warasatul anbiya. Ulama-ulama ini dikatakan orang yang makan terima pusaka daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasti kita ada buat belawai dengan ulama. Kita duk lawa dengan ulama, ku tak mau ngaji, ku tak mau mari sejik, ku duk buat balah dengan ta'imi. Oh, gini. Hei, ibu bapa, kalau learning kita tak semai semaya, learning kita tak semai jemaah, learning kita tak semai semaya hari raya adha, raya puasa, raya haji. Tapi mu kena ingat satu hari mu kena main kena duduklah sejik kau. Orang kena semaya-maya atasmu. Kamu semaya, belum daripada orang semaya di atas kamu. Sebab tu ibu bapa, di hari ni je learning kita tak ada kena ada fikir banyak dah. Learning kita ngaji, boleh ngaji pun learning banyak dalam Facebook. Tok guru mengajar banyak. Terus ada di tangan masing-masing lah ni. Ambil sejak hari tak apa dah. Nak buat dunia 23 je, lepas tu buat akhirat sejak. Tu hari masa lah sama-sama sehari matahari duduk jalan tah, 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 tah. Matahari tu dia panggil al-falak. Apa al-falak? Itu mana al-waqad, itu mana az-zaman. Diri matahari dia berjalan tah, tah, tah tu dia panggil masa. Di dalam matahari jalan daripada masyrik naik pada maghrib, itu nama az-zaman, itu nama al-waqad. Maka al-waqad di dalam masa sehari 24 sa'atan, 24 je. 24 je berapa? Buka hang telefon yang ngajar habis dia sehari. Belum nak tidur tak apa. Ataupun pagi pas subuh setelah buka orang ngajar ikutlah. Baba-baba mana belana di dalam telefon. Baba suh bampo ko, baba li lubuk dia ko, baba ispanye tu tak apa juga. Ataupun baba liske ko, ataupun baba tua-tua sikit orang ngajar tak sah tak sah. Kau basuh hati kita tu cari baba back tu. Jangan bahasa baba ra 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 tak ada.
Baba hak pesewi kita boleh kita beramal. Baba wi kita boleh menyuci hati kita. Baba tu wi hati kita wasa khusyuk. Baba tu wi hati kita wasa tenang. Baba tu wi kita wasa nak amal. Hatu jadi. Tapi kalau baba ni wi wasa ga tak ada boleh buat amal apa tu rugi. Hak tu rugi. Gi tengok saja. Pas tu ada satu tok gua mau duduk di Suria dulu. Dia baca Quran 10 juz hari. Dia ngapa mate, lepas tu dia baca kitab pak mazhab, dia ambil masanya 10 jam untuk duduk dengan Tuhan. Demo tanya dia. Nama syekh ni, syekh kita nama syekh Abdul Razak Al-Halami. Demo tanya dia, ya syekh, munduk dengan Allah Subhanahu Wa Taala mu baca Quran 10 juz hari. 3 hari ya khatam Quran sekali. Lepas tu ya apa kita? Ya baca kitab bainal mazahibil arba'ah. Di antara mazhab pak. Duk dengan Allah Subhanahu Wa Taala setak daripada orang nunggi. Pukul 4 malam, mik daripada pukul 4 malam retabuh subuh tu duk baca Quran, maya tahajud, maya qiyamul lail, maya taubat dengan Allah, dan baca Quran, patu tengok kitab apa kitab mengajar manusia dalam sejid, ya duk dengan Allah Taala 10 jam hari. Demo tanya ya, "Hey Syekh, gano mung terlalu wa amak ibadat kepada Allah Taala 10 jam hari?" "Hey ya ta ya insan." Ya gapo ya rajul ya ayyuhar rajul he laki-laki Allah Subhanahu Wa Taala wi padamu apa je sehari 24 je pas aku ambil masa ku 10 je untuk ku duduk dengan Allah untuk ku kenal Allah untuk ku takarrub ilallah untuk ku berdamping dengan Allah 10 je maka 14 je lagi aku duduk dengan anak aku duduk dengan biningku ku duduk kerja lain-lain tu 14 je untuk dunia pas kita sehari kita ambil sejak ya untuk buka telefon dengan ngajak telefon orang duduk ceramah telefon orang duduk ngajar Quran banyaklah ni hafaz tino-tino pun banyak halqah Quran ada ustazah Malaysia ngajar Quran sedap cekak dalam ni tak pahala buat kita mik masa sejak ada pun buat jatah-jatah mik masa sejak lepas subuh tengokkan Facebook tengokkan dah Facebook dalam ni buat kita pegang telefon belakang di hari ni telefon bermahal gomwa ada telefon handphone tak handphone Oppo tak apa Vivo tak Vivo boleh ada belakang bukalah sejak tengok masalah benar-benar faedah-faedah benar doa-doa benar selawat-selawat mik boleh sejak sehari kita saat ni tu untuk beramal untuk masa kita jadi berfaedah wisakut ratik dengan akhirat wisakut ratik dengan Allah wisakut ratik dengan agama barulah diri kita ada hargai buat apa kita dah dakwa rasa kedai bay di hari ni kata oh aku ni lebih aku ni kedai bay aku ni ada cukup lekat oi demo tak boleh lawan dengan aku deh di bangun cica ni aku kedai bay sekali ha tak apa mu rasa kedai bay tak apa cuba mu setka mu mati siapa dia kedai bay dika ni tika kita mati siapa dia boleh tolong kita cuba kita nyawa tubik di dalam diri kita siapa dia boleh tolong kita duk sebing situ siapa dia boleh royak kita siapa dia boleh tolong kita tak ada siapa dia boleh tolong dah duk sebing situ orang kita sayang ya tak sayang dah kita orang kita ada harga selama mana nyawa ada le tubuh badan walaupun raja walaupun menteri jika nyawa ada le badan tapi apabila nyawa termelayang nyawa tu tercabut tertanggal daripada badan walaupun raja walaupun menteri semua orang akan tinggal jangan lewat sedap kita kena mati belakang ni Tuhan sebut oleh kereta kullu nafsin za'iqatul maut tiap-tiap benda yang bernyawa tiap-tiap benda yang bernafas di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini dia kena mati dia kena rasa mati tengok sumuk dia mati lalat-lalat hidup pagi nyamuk hidup pagi buat apa sebab tu nyamuk syarat lari kita nak buat tapai ikut kau tak boleh nampaknya aku gerai nyamuk ni tak boleh nyamuk hidup ya nyamuk hidup pagi buat apa tahu tak nyamuk hidup ya sehari semalam lepas tu kita lagi buat tapai gerai nyamuk ni pah nyamuk tiruk ni ah, aku duk jadi menyakit dengan dia menyakit malaria lepas pah. Tak boleh tak boleh waktu syarat lari malaki nyamuk mari ketik kita darah yang nampak nak nampak bekok lagi kita tapai pah ha tu waktu orang panggil sunat kita tapa, sunat kita godel sebab dia ketik kita tapi nyamuk duduk cara dia aku tak boleh tengok nyamuk dia lepai, lepai, lepai tak boleh syarat lari
Ni kata tak boleh, aku tak boleh tengok nyamuk aku geremik apa ngibah kata ngibah apa siapa tu. Prah, prah. Ah, dok habis nyamuk. Tak boleh tu. Ibu apa tak boleh. Ah, nak buat sedah hati nak buat apa kawin. Kawin hidup sehari semalam ya. Apa kawin buat apa dah? Papa habiliti. Pah lalak, lalak hidup lama mana? Lalak hidup seminggu. Lalak umur dia tu seminggu. Lepas tu kalau kita tak ngaji, kita tahu tak ni? Nyamuk umur dia sehari semalam, lalak nyawa dia saat itu ia berseminggu, maka semua ni benda bernyawa tak? Benda bernyawa. Benda bernyawa. Lepas tu benda bernyawa ni, Allahu Akbar. Kita nak buat main-main dengan ia tak boleh. Lepas tu buat dia rasa sedap ni, buat bangun cicar, dia rasa kedai bel tengah-tengah. Oh, aku tak mau main sejik, aku tak mau padu. Dia mata mungkin sejik, gis sama. Tapi, tak ada berhenti sejik, rasa ngok mau. Lalu sejik, lalu. Lepas tu, berhenti tak? Berhenti kau kira lah. Ha. Lepas tu, kita kena ingat bapak dah. Kena ingat. Orang mana kurang sejik. Orang ni dekat nak mati susah sikit. Orang mana rajin sejik. Rajin jemaah, rajin hafiz sejik. Orang ni dekat mati, Masya Allah, kadar tubuh dia bau sedap. Kita tengok Tok Kenali Kelantan. Cuba kita tengok daripada para sahabat yang duduk di Jordan. Sore, bau sedap. Ketika mati, kubur dia, tubuh badan dia bau sedap. Sebab apa? Sebab amalan molek ni. Sebab amalan yang molek saat ni. Dah. Amalan yang molek. Lepas tu kalau kita nak wi mayat, kita molek. Nak wi mayat, kita comel. Ketika kita mati, nak wi bau sedap. Mayat kita nak wi jadi harum. Mayat kita nampak comel, tak ada nampak berkeruk, mata tak ada belalak. Jagalah ni. Ulama royak gapo kita ambil pakar. Ulama royak gapo kita beramal. Ilmu gapo kita buat amal. Lepas tu mari sejik wi randin. Orang ngajar kita mari. Malam ni ibu bapa ni. Ni pasir-pasir semua duk dakpe kita jadi saksi kita ni. Saksi pasir tu nak, oh dia mau ni mari dengar ceramah malam ni. Pia, Fatimah ni weh. Timah mari juga lah ni, ha mari. Ya royak dakpe tu hek. Meja tu boleh kecek dakpe tu hek akhirat Isa tu. Royak tak biar. Royak tak biar mari dengar ceramah kau lah ni. Lepas tu, ambilah dia jatuh, kaya. Nuak. Ataupun kita kata daripada kosing, mari dengar orang ceramah. Ni jadi ceramah ni, ni orang panggil semua pokok-pokok kayu duk berdoa kita belakang malam ni. Lepas tu, dah, tiap-tiap orang mati ni kena kecakkan masalah. Kena kecakkan masalah orang panggil, napah dia tu kena rasa kematian. Kalau dia rasa mati, nak royak cerita satu cerita. Nampak mengantuk royak cerita sikit. Cerita orang Arab. Orang Arab satu ketika. Orang Arab ni susah kan ni. Susah dia. Popok itak susah kapung ni. Makan pun berbodeh. Kadang-kadang makan pagi petai tak ada. Hijau pagi makan petai. Kadang-kadang dengan mudu talak. Dari masa setahun mudu. Ya. Ada ni. Orang ni makan mudu. Kan ngasih. Kadang-kadang ikan tawar gitu. Nak makan sedap. Pada mahu tak ada. Pada dia sesak. Pada dia apa-apa. Pada dia susah. Orang Arab ni susah. Tapi orang kaya tepi mahiatan. Hei fakir. Hei sianung. Hei ya rajul. Ya kata dia apabila aku mati ni dah. Mumai baca tah kubur kuih satu kali khotel kera'eh. Dengar mulai ibu apa cerita ni. Lepas tu kilah mik. Lepas tu kelih buat mikir. Baba ayat malam ni pakat mikir. Bukan pakat nak gitu. Nak pakat wim mikir. Mikir kan? Mikir kata kita dekat nak mati ke apa? Kalau kita tak ada ilmu. Kalau kita tak ada beramal. Gapa yang kita nak rugi? Kamu dia satu orang Arab ni. Dia kata kalau ku mati hei sianam. Mungkin baca Quran tak ku buku satu kali khotel dah. Pas tak apa pun oyak ke anak ku tu. Wih gapa padamu. Kamu dia orang Arab ni tu dah mati. Hak kaya ni mati sungguh. Lepas tu orang tepi moh dia tu orang susah. Lepas tu orang miskin dah. Dia baca Quran. Dia tunggu kubur mah kita kan. Tunggu kubur lah. Orang mati ni. Ha tunggu kubur. Apabila tunggu kubur saat ni tu. Tunggu kubur saat ni dah. Arak hak susah ni. Hak fakir, hak papa ni. Dia beli roti di purung roti. Taruh purung roti. Kali kita kot pergi kedai roti lah. Supaya sini kedai purung roti. Arak panggil purun. Ha, semua kita got roti. Got wak roti. Lepas tu arak ni. Ia beli roti. Lepas roti kita duduk di negeri arak ni. Roti besar, roti badai. Tu roti bulat tu. Ia beli-beli. Lepas ia bau sedap. Gandung dia tu. Tika bau masak. Ia bau sedap. Lepas bila bau sedap tu. Arak saat ni tu ia jalan, 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 jalan lagi saat ni tu dah.
apabila jalan saat ni tu, dah jumpa pasti, pasti jabi rokat. Sini panggil gapo, jabi gelencang ke jabi rokat tak tahu. Tengah kapung mohmo panggil jabi rokat, tengah kapung panggil jabi gelencang. Tengah kapung panggil jabi pasti gitu ya. Kalau bahasa Arab panggil kis. Nah, aku minta jabi rokat, jabi gelencang, jabi tak tahu lah nak kata. Mik jabi ni. Mik jabi ni bohlah tidak lepak lima te. Jalailah arak tua ni, arak tesak ni, arak pakir ni jalai lagi. Jalai, jalai lagi kubur sin wak kaya san. Duk tah pala kubur. Apabila duk tah pala kubur san itu, mari satu orang rupa laki-laki duk tah pala kubur. Ha. Duk tah pala kubur san itu dia tanya kadai, tanya laki-laki, "Hei laki-laki mukna nak ku siapa?" Laki-laki mukhnal aku siapa ni? Aku inilah dikatakan mungkar. Orang nanti gorde, orang mati di bawah dung. Di dalam kubur, aku ni mungkar. Tapi mungkar tu naik tak kubur, wak rupa satu orang laki-laki. Lepas tu mungkar tanya kan? Hei, dia kata laki-laki, aku nak tanya mu sikit. Jabe hak mumik buah roti tu. Mumik mana? Dia kata, aku jalan tengah jalan saat ni. Aku tengok jabe duk hanyuk di angin di tengah jalan. Aku pun ambil duk kata tak ada tuwek. Mucerak kata tak ada tuwe. Tuwe dia tak ada. Sianung mana jadi tuwe dia? Milik dia. Malik dia punya. Orang mengata, aku tak tahu komik. Mucerak dah. Bagi orang tu. Ha deh. Nak royak kata muka nakir. Dia akan tanya siapa setara tu. Jabir yang ambil tah batah, tah tembok, ambil buah roti. Muka nakir tanya, mucerak kau kata jabir bukan orang? Jape duk tengah jalan. Demo ni mik wabuh roti, tak ada siapa dia milik. Muka nakir tanya lagi. Lepas tu gopo amalan kita di hari ni? Kita semaya tarah mana dah? Lah kita ngaji tarah mana dah? Wa amal kita tarah mana? Kita rasa yakin kata kita tak disoal oleh muka nakir. Tak disoal. Musmaya yang ana dah. Mengaji yang ana dah. Lepas tu musmaya betul ke tak? Musmaya kena ke tak? Ha ni ni ibu bapa kena fikir. Sebab tu Nabi kata, "Sallu ra'aitumuni, sallu kama ra'aitumuni usalli." Kamu semaya semacam mana kamu tengok ku semaya. Ni amalan hak ditanya mula-mula di dalam kubur, amalan semaya. Sebab tu Nabi kata di dalam satu hadis, "Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa saumi ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila." Lima perkara dibinakan Islam, dibetulkan Islam di atas lima perkara. Hari ni kita tahu lah dah. Tapi betul tak betul tu kena fikir. Lepas tu kalau orang tak ngaji, sebab tu kata Imam Ghazali, "Al ilmu bila amalin jununun." Ni kata Imam Ghazali dalam satu kitab dia, "Al ilmu bila amalin jununun." Ilmu tapi tak ada wa amma, gila. Imam Ghazali tak gila. Ha gila kau anak ibu apa? Supaya kita lah ngaji wak tepung habis duit banyak tak? Kalau Fatina ngaji wak tepung, Allah panggil lah. Nak pergi ngaji tu, kena bayar kau nak ngaji tu, kena bayar kau kong kru, kena bayar kau ustaz, kena bayar kau kong kru tu lah. Berapa ribu nak beli wak tepung kek, tepung gapa tu? Lah, kena bayar. Bukan dia mahu ilmu kita saja, kena bayar. Gila ngaji wak tepung lah tiba-tiba, boh ngaji wak tepung cauk tu dah. Klik motang, tak ada wak tepung dah. Gila lah. Supaya buat jatuh. Dah ngajikan kasih, ngaji habis belana, ngaji habis beratus-ratus ribu, kadang-kadang setengah waktu ngaji dah habis ratus-ratus ribu, tapi tak ada buat amal dengan kita ngaji. Imam Ghazali kata gila. Pasti Imam Ghazali kata lagi, "Wal amalu bila ilmin la yakun." Dan beramal dengan tidak ada berilmu, wa amal ngata reti. La yakunu, apa la yakunu? La yasihu, tak sah ia, tak pakai ia, tak jadi. Misalnya kita masuk les maye, niat tak kena. Niat tika mana? Ha kita nak kecek bak niat iki. Ha. Niat bak mana hak syarat wak kira? Semua orang panggil niat tu gapo dia? Ha kita kecek bak ni lo.
Di dalam kitab Munyatul Musalli yang diberi tarikh oleh Syekh Daud kita sana, an-niyah gapo niat? Huwa qasdu syai'in muqtarinan bi fi'li. Yakni kita qasad sesuatu perkara serta kita buat. Kalau kita ni nak semaya, mana kata mesertakan gapo dia? Ha tengok. Saja aku semaya tika ni serta perbuat apa? Ha. Kama dia qasad kita serta kita kosak sesuatu serta kita menyerta dengan perbuatan takbir. Cuma dia niat ha, dengan molek. Niat kita orang panggil tubik tiga bahagi. Malam ni niat tiga bahagi. Yang pertama ulama bagi kata niat tu kamaliyah. Yang kedua niat tu dikatakan urfiyah. Yang tiga niat tu dikata tauzi'iyah. Tiga ni. Lepas tu niat hak mana hak pakar. Niat hak mana tak pakar. Sebab tu kalau kita tak ngaji, amalan kita pakar tak jadi. Amalan kita pakar tak sah. Kalau semaya pun semaya tak sah. Kalau puasa pun puasa tak sah. Kalau baca Quran pun tak ada boleh apa. Kenapa? Niat kita tak betul. Niat kamaliah ni, niat ni orang panggil bagi kita orang biasa payah nak berlaku sikit. Payah nak timbul sikit. Payah nak hasil sikit. Kenapa? Niat orang panggil muqaranah kamaliyah. Yakni serta yang bahasa sempurna. Kamaliyah ni, muqaranah kamaliyah ni orang panggil hak ni berlaku pada para-para nabi dan para-para awliya dan para-para salih. Ya takbir tengok. Ha ni nak ngaji ni. Dah, ni kita kena ngaji. Ya takbir pa'na Allah supaya kita nak semaya isya sana. Usalli fardal isya arba'a raka'atin ma'muman lillah. Allah. Ha. Masuk Allah tu. Allah tu. Masuk di Allah gini niat kita. Bukan masuk di Allah. Nah, masuk di alih mula di alih. Su' di akbar. Bukan masuk di ha. Bukan masuk di alih saja. Gisuk di radak. Mula di alih. Sapa di ra, sapa di akbar. Lepas tu cara takbir pula ulama kata kebir wi molek. Nah, kebir tu ha lagu ni lah ke. Lepas tu ada kebir pesan macam-macam ada kebir tu kan. Kadang-kadang Allah dah gitu pada dah. Hak pesan ni pada Allah dah. Pun nak muain dah. Ya belajar mana macam tu. Takbir pesan nak muain dah. Allah dah lah. Kadang-kadang kebir Allah. Wah, kena pusing, kena pusing. Pak kita tanya ya kan nama kena pusing atau tak pusing tak masuk niat. Tu satu apa enggak pusing tu. Ya kena pusing bang nak masuk niat ya. Pak kok mano ni kira. Ya kata kawe dia tak pusing tak masuk niat kawe. Pak be Allah 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 Allah. Kadang-kadang tengah tu Allah Allah la 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 Allah Akbar. Tak ada Allah Akbar, Allah Akbar. Dan ngomong ni pesan mano ni. Ha, tengah ngaji, bak tengah ngaji tu. Ha, dah. Kadang-kadang hak niat tu tu dah. Ha, macam-macam lah. Tapi nak ayat kata niat ni, hak yang pakainya, niat tauzi'iyah tak sih. Hak nak urfiyah. Hak kamaliyah tak berlaku pada kita. Hak ni berlaku pada para-para nabi, para awliya. Dan pula masalah hak nak pada orang awal macam kita ni, emo niat kita masuk di Allah. Ha tu masuk Allah di Allah di alih ataupun berharap kita Allah sikit ataupun masuk kita di hu ataupun masuk di akbar. Allah tak masuk lagi. Allah tak masuk. Gi masuk di akbar. Tak apa orang panggil lagu ni niat yang bahasa urfiyah. Ulama kata dimaaf kepada orang-orang awal, orang-orang kodi macam kita, emo masuk di ha, emo masuk di akbar. Kalau gihecenya saja boleh alih. Saja aku. Ha dah saja aku boleh alih. Semaya boleh ha. Allah semaya leh ha. Fardu giboh dalam akbar. Hak ni orang panggil niat hece. Kama dia niat hece, semua ini ittifaq ulama, sebulat sorak kata semaya kita tak pakar. Semaya kita tak sah. Sebab tu molek. Cara takbir tu kena niat molek tu kadang-kadang kebih. Allahu Akbar. Hanya panjir dia. Bat tu panjir. Tak leh kata.
Dah kadang-kadang setengah dia tak khabar. Allahu akbar. Allah jom tambah wa bodoh. Ha, berarti molek tu semua tu dia panggil dalam amalan ibadat kita. Kalau kita wak tak kena, maka semaya kita tubai nak ke langit. Ya tubai nak ke langit lah. Ya tubai tubai dua. Kita ada royak semua. Emo tubai tu tubai rupa cahaya bersinar-sinar, berkilat-kilat. Kadang-kadang amalan tubai tu tubai rupa hitel tak. Hitel ngung. Hitel tak. Tubai sepakan kelubung gantin. Tubai. Pas tubik nak tah langit, malaikat tu hok ning Allah berkilat bersinar bana. Malaikat pakak belagak we tah langit. Weh, amalan siapa ni? Bahu sedak ni weh. Amalan siapa bahu serbak ni? Amalan siapa bersinar-sinar ni? Oh, pakak belagak malaikat di langit. Sebab ya wak molek. Yang ngaji hok tapi kata, "Sallu kama raaitumuni usalli." Kamu semaya semacam mana kamu tengok aku semaya? Ya tubik nak ke langit tau. Langit pertama lepas malaikat langit pertama dah duk jaga nah. Ha kat langit pertama tahu comel amalan ya weh, jangan. Eh mu cuba tengok amalan ya ni buat kan orang tak. Ha kalau tak ada buat kan orang lepas ke. Langit kedua, naik langit kedua, langit kedua cek pula amalan ke wujud dah ada. Ha tak ada, lepas naik ke. Faham ni tak? Ya bawah lagi. Ya bombing lagi. Terbaik naik saat ni tu. Gelak dah. Cemar dah. Gelemak dah. Hitai dah. Malaikat tahu. Amalan siapa ni? Hak sianung siapa ni? Bahu busuk bangar ni? Bahu bangkai mampuh ni? Mulai pak leh. Tuhai kata menggulung-gulung amalan ya. Munggi punga atas muka ya leh. Ni amalan buat tak ngaji ni. Ha, sebab tu ibu apa? Kenapa kak fikir ni? Kita dua hari-hari eh. Nyanyu gok dua hari-hari. Bertahan-tahan. Dahi ni lekok-lekok. Eh, lutut pun sakit kada tika sujud. Tapi amalan kita nak guna tak leh. Akhirat nak pakar tak leh. Malaikat tak, amalan mu tak ada pakar. Sebab mu tak ngaji. Orang panggil, wal'amalu bila ilmin layankun. Tak soh iya. Tak pakar iya. Tak jadi iya. Sebab tu kata setengah ulama lagi kata al-'amalu bila ilmin kasyajarin bila thamar. Kita wa amal dengan tak ada ilmu supa satu pokok kayu tidak berbuah. Lah tengok pokok ka gila ke pahau tengoknya rendah pahau rendah dah tapi tak buah. Ha ni ni. Kita kena pakat-pakat fikir di malam ni. Lepas tu amalan gapo yang kita nak buat amal, kita kena buat wikna molek. Cara kebe kita wikna molek deh. Kebe Allah hidup sini. Dua yang sama dah ibu bapa ni cara ngaji ni. Deh. Jadi orang tina yang kena perapak sikit. Orang tina. Orang jatuh yang luas sikit. Nah, orang jatuh luas sikit ni. Orang panggil kena makan ni. Jari ibu ni kena duduk sini. Jari atas ni orang panggil makan cuping atas, orang tina dia perapak sikit eh. Hatu cara kebe ni cara ngaji ni. Ni orang panggil kaifiyatul apa? Kaifiyatul solat. Cara-cara semaya nak we betul nak we kena, kita kena buat we kena. Dah. Ha, lepas tu orang panggil kita semaya tu pun, ha kita tahu dah rukun 13, yang pertama takbir serta niat. Pas niat kita royak dah saat ni tu, orang panggil ada tiga, orang panggil muqaranah kamaliyah, hak ni berlaku pada para-para nabi, dan muqaranah tauziyah, hak ni ulama kata tak sah semata-mata semaya orang ni. Ya hece niat dalam alih gatik, dalam ha gatik, dalam akbar gatik. Kadang-kadang niat ni hak pakai, kita niat kadang-kadang masuk dalam ha ataupun dalam akbar. Ini niat hak yang dikakalkan apa? Diiktifak ulama tu bagi orang kebiasaan macam kita pakar niat kita. Lepas tu kita pergi lagi dah masalah semaya kita ni hak mula-mula Nabi kata buniyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Hari ni kita mengucap lakadah. Kita mengucap lakadah la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Tapi semaya kita tu, semaya kita gano kuduk semaya gano tak sepenuh lagi weh, gano tak jadi lagi weh, gano ku berdoa sani tak jadi. Ha tengok di semaya demo, semaya demo sepenuh ke tak sepenuh. Lepas tu semaya kita tu kalau nak wis sepenuh, kita kena wis tahu molek. Lepas tu mula-mula kita kena pakai lagu mana ibu apa dah. Haruku semaya, takbir serta niat, baca patihah pun kena we kena dah. Patu cara kita takbir tu we betul molek dah. Takbir, we niat tu we tok we molek. Patu cara tangi tu boleh bukan lah. Pah banyak kita dah tengok pemuda tangi duk back tu dah. Ni kena ngaji lah kau ni.
Tak ada pemuda-pemuda kita saat itu dia buat betul yang bayar masa last maya. Ini tak ada dapat sunat. Boleh awak ke ni? Baik melepas lalu dah. Baik lepas. Jadi hak dapat sunatnya ialah mengkebe tak lagu ni. Ni hak mau nak pesan. Hak ni hak tu guru kita buat tak macam ni. Tak macam ni ataupun tak pesan ni. Lepas tu we berat kiri sikit. We berat kiri sikit. We berat kiri saat ni tu kerana hati kita boleh kiri. Jangan jadi telajak lah namanya berat dah lemah tepinya tepuh dia. Jangan berat sangat. Sekadar tepi sikit ya. Berat lek kiri kerana hati kita duduk timen ni, ni hati ni. Hati tak ada boleh ni. Hati duduk timen ni. Lepas tu hati hak jumpa jatung tu orang panggil hati tu orang panggil kalbon. Hati. Lepas tu dalam hati pula tu hai pasir segi ainul basirah, ainul qalbi. Ada mata hati kecil dia panggil mata hati kecil duduk dalam. Hak ni tak nampak akhirat ni. Hak ni duduk pang darah yang ni ni ni. Hak Nabi kata dalam satu hadis, iza saluha saluhal jasadu kullu wa iza fasada fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalbu. Nabi kata iza saluha saluhal jasadu kullu, apabila baik darah ni, ni darah ni, baik darah ni, maka baik semua anggota. Sebab hati ni dikatakan raja. Raja bagi segala anggota duduk di hati. Kalau hati seorang tu molek, hati seorang tu molek, tangan ia molek, mata ia molek, telinga ia molek, mulut ia molek. Kalau hati dia molek, telinga ia tak seringan benda tak molek, benda maksiat. Kalau hati ia molek, mata ia tak seri tengok maksiat. Kalau hati ia molek, mulut ia tak seri kata kok orang. Ni darah sini molek ni. Apabila darah sini molek, maka ia baik habis semua. Nah, baik tangi pun baik, telinga ia pun baik, mata ia baik, dan mulut ia baik, kaki ia pun baik. Dengan sebab apa? Hati ia baik. Supaya kita kata pangkayu. Pangkayu apabila akal hak dalam dah, akal hak dalam, akal hak tajam hak bawah, bukan akal tepi-tepi dah. Akal hak tunyel. Hak tunyel ada sengok air wak naik kepada batin. Kalau akal tu molek, daun kayu kita akan tengok nampak hijau molek. Nampak hijau molek, subur molek, buah pun tubik molek. Orang kita apabila darah sini ya molek, dia kata al-qalbu ni, mata ya tengok mena molek, telinga ya pun nak dengar mena molek, mulut ya pun nak kecek mena molek. Sebab apa? Sebab hati dia comel. Ibu bapa ni, kena bersih hati lah. Sebab itulah ilmu hak kita kena ngaji di hari ni, berapa ilmu? Ha, kita pergi situ. Ilmu hak kita kena mengaji ni hak Nabi kata satu hari. Amun ayat ceritanya daripada satu hadis Jibril alaihissalam, kita ayat maksud. Ada seorang laki-laki pakai cuk putih bekmo ni mari dalam pada pasir. Kemudian sahabat kata nahnu bainana julusun bainana dah. Nahnu julusun baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami duduk di antara Nabi, duduk ikut Nabi. Satu hari timbul orang cuk putih bekmo bakal. Timbul di hadapannya kami mari pak saat itu dah cuk putih tuan nampak tak ada kabut pun. Nampak cuci wecuk dia. Nampak putih cuk dia. Kemudiannya minta ya tayyib Muhammad ta'al pelaga lutut dengan Nabi. Pelaga lutut dengan Nabi, sahabat rasa pelik dah. Eh, siapa dia orang ni putih semua? Tuai pun bau nampak hitam. Lagi pula bekas saya bagi safar. Tidak nampak asarus safar. Tak ada nampak bekabuk, tak ada nampak pocuk putih dia. Kama dia duduk dengan Nabi pelaga lutut. Apabila pelaga lutut dia kata nak, fa akhbirni anil Islam. Ya Muhammad, mencerita daripada aku tentang Islam. Nabi pun kata kan nak, antu'mina anggaba anggaba antashhada an la ilaha. Ya ni orang jatuh pakai cuk putih pelaga lutut dengan Nabi. Dia kata ya Muhammad fa akhbirni anil Islam, cuba mencerita daripada Islam Muhammad. Kama dia pun Nabi pun katanya antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa an tuqimas salah wa tuqimas salah lagi pula wa tu'taz zakah lagi pula wa tahajjal baita man istata'a ilaihi sabila. Orang ni tanya. Kama dia tanya pula wa akhbirni anil iman, Nabi kata antu'mina billah
wa bi wa malaikatihi wa rusulihi. Hanya gayak lagu tu. Wa akhbirni anil ihsan, dan pula mughayat tentang ihsan. Ha, tiga perkara ni. Hadis Jibril mari tiga perkara ni. Apa maksud daripada hadis Jibril? Jadi sahabat satu hari, sahabat tanya Nabi, "Ya Rasulullah, ya kata hei orang jatuh mari kemarin ya Rasulullah, pakai cuk putih ke? Cuk putih semua, tuai cuci, tapak tak ada bekas kesel bagi safi pun tak nampak, siapa dia?" Saidina Umar tanyakan Nabi. Kama dia Nabi pun jawab kata, "Itulah mu nak tahu hei Umar, itu Jibril mari ngajar kepadaku hak agama kepada kita semua ni." Kemudian daripada hadis ni, fa akhbirni anil ihsan wa akhbirni anil iman wa akhbirni anil ihsan. Ini apa dia? Ini isyarat kata rukun agama tu berapa? Nah, rukun agama ialah lima. Ada. Rukun agama berapa? Rukun agama tu lain, rukun Islam lain. Rukun Islam lima, rukun iman tu ni, rukun agama ada berapa? Ialah rukun agama ada tiga. Yang pertama Islam. Islam, apa Islam? Ini orang panggil kalau zuhir, amale zuhir. Mana amale zuhir? Al-a'malu salih. Tengoklah Quran ke jana. Ya ayyuhalladzina amanu wa amilu salihat. Saya sebut aja kan? Bismillahirrahmanirrahim. Wal'as innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu s-salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Tengok sini. Rukun Islam. Islam ialah al-a'malu dhahira. Ialah amale zuhir. Amale yang nyata-nyata. Amale yang kita boleh tengok dengan mata kepala mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ha. Zuhir ada? Boleh dengar. Boleh tengok. Oh, dua orang tu duduk bersalam kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni amale Islam. Apa boleh bersalam? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia mau tengok kita tengok senyum ke mari. Pakat senyum ke mari. Ada senyum ke mari, tu orang panggil Islam. Amal zuhir orang panggil al-Islam. Lepas tu kan kita semaya usalli fardal isya arba'a raka'atin lillahi ta'ala Allahu akbar. Zuhir ni zuhir. Lepas tu kita ada rumah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Zuhir ni zuhir. Islam lah ni Islam. Patu supama pakai jubah, pakai piyah, pakai subah ni Islam lah ni Islam. Al Islam yadullu ala zahir. Islam ini tunjuk di atas kezuhiran, tunjuk di atas kenyataan, tunjuk di atas terik-terik Islam. Ha ni. Sebab tu Islam, kalau retina pakai kain kelubung, masa jahiliah meroyak dah, orang jahiliah pakai kain beg kita dah, pakai jubah kita dah, pakai bayah, tapi orang jahiliah ya tak kelubung. Orang jahiliah ya pakai labuh-labuh beg kita ni dah, pakai bayah beg kita dah, tapi orang jahiliah ya tak kelubung. Mari Islam, Islam kata boh kelubung sikit comel. Ha, boh kelubung, boh kelekong, boh hijab, hok ni Islam. Islam, Nabi kata Islam siapa kelubung? Ha, kelubung. Ha, orang panggil cacuh di antara amalan jahiliah tu comel dah pakai kerawa, lega-lega pakai bayar, tapi bukan kelubung, tudungkan aurat. Dah. Ha, sebab tu Islam benda yang zahir. Supaya kita baca Quran zahir, wisalah zahir. Lepas tu kita buat baik, buat sedekah, buat masjid, imarah masjid, mari semaya sejid, mari buat halqah Quran sejid. Ini nama Al-Islam. Islam ni orang panggil sangkut dengan benda zahir. Kalau kita ngaji kak, orang panggil ilmu fiqah. Ha, fiqah nak ngaji nak fiqah ni. Ha, sebab tu Islam Nabi katanya an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa an tuqimas salah wa an tu'tazakah wa tu'tazakah ni Islam. Ilmu lah. Kalau kita kira di dalam ilmu kita duk ngaji, orang panggil ilmu fiqah.
Kama di ilmu fiqh masuk dan termakil pada satu hadis syarih katana, Nabi kata mayyuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Ni hadis Nabi au kama qal. Nabi kata mayyuridillahu bihi khaira. Siapa-siapa yang Allah Taala kandak dengan dia, dengan man Allah Taala kandak dengan man ni, khairan akan kebaikan. Orang ni Tuhan kandak dia nak wi baik. Tuhan wi gapo awe? Tuhan wi mufsa dia. Tuhan wi khatab bin BMW dia. Tuhan wi umur besar dia. Wi harta beratus-ratus ringgit dia. Wi duit berjuta-juta dia. Mah ratus-ratus kok dia. Dah. Orang yang Allah Taala kandak nak wi baik, yufaqihu fiddin, memberi reti ya Allah, memberi faham Allah, fiddin ai fi abridin. Orang yang Allah Taala wi faham tentang agama. Orang yang Allah Taala wi faham agama, wi reti agama, wi rasai ke agama, rajin masuk sejai, rajin semaya jemaah, mari dengar orang ceramah, mari dengar orang mengajar, jemaah tak tinggal, sunat kapik waktu tak. Oh, yo faham benda ni weh. Orang inilah Allah Taala kanak baik ni. Orang kanak baik ni Allahu Akbar, bukan nanti kaya ibu apa. Fok kaya ada pian seni nak mau jumpa. Banyak orang kaya tak seni. Banyak orang kaya tak seni, serabut hati takut dia ambil reta dia. Kadang-kadang dekat nak mati mata ya ngucap ya la ilaha illallah. Hai kebungku recara lagi. Dekat nak mati dah tu, pas seni mana? Dekat nak mati ngajar ya ngucap ya la ilaha illallah. Hai kebong lek nunggu cenduk duk mana lagi tu nama kan. Dekat nak mati nyawa duk lekang dengan batal lekung duk serabu harta lagi. Pah lebih lah ni. Lebih ke tak? Jawab kata tak lebih, sebab kalau Tuhan kata dan Nabi katanya mayyuridillahu bi khaira khaira yufaqihu fiddin. Tuhan wi pahai agama. Walaupun ya getah tak banyak, walaupun ya duit tak ada berjuta-juta, walaupun kereta tak mewah, walaupun rumah tak besar, ya pahai agama. Dan mengajar sejak lepas depan. Semaya jemaah gabar, Allahu akbar Allahu akbar. Ya lepas sawar. Lepas tu orang hak semaya tak reti kaifiat semaya. Beringat-beringat kli akhirat esok muka dia jadi hema. Muka jadi hema. Lepas tu orang duk tepi sejik orang bel. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak jawab bel weh. Pakak duk tolak haji. Pakak duk masjid, main catur. Tak ada nak mari semaya. Tak ada ingat ke Tuhan. Nantilah orang ni Tuhan akan ubah akhirat esok di padang mahsyar. Kita boleh tengok rupa babi orang ni lah. Akhirat esok. Waliyazubillah. Ibu bapa kena ingat molek. Orang hak rupa berubah jadi babi akhirat esok di padang mahsyar. Fok ni duk tepi sejik. Orang duk baik kiyum-kiyum ke Allahu Akbar. Dia tak mari sejik. Orang duk baik kiyum-kiyum. Dia tak jawab baik. Kamu dia kali dia semaya punya tak reti cara kaya pihak semaya. Hak ni Tuhan akan ubah jadi muka hema di akhirat esok. Ha tu sebab tu kena mengaji tu, kena reti cara kebe go mana, cara niat saat ni tiga mukaranah kamaliyah, kita orang biasa mik mukaranah urfiyah. Kalau masuk dalam ha tak apa, masuk dalam akbar pun tak apa. Cuba kebe mula. Allahu akbar. Nak panjang sikit tak apa. Allahu akbar. Hu akbar. Bukan Allahu akbar. Nama jadi tu have gene. Kalau Allahu akbar bermula Allah Taala begene iya tu he gene gene main bano nak molek. Aha hatu kena beringat deh. Ha sebab tu orang hak tu he saya, orang hak tu he saya ke dia tu he sak ni tak uwi reta dia. Tengok Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tak ada reta. Cuba kita tengok Nabi tak ada geta boleh makan sehari, tak ada sehari. Satu hari Nabi tanya, Aisyah, roti dah hak cecah tu aku nak cukur ke aku nak cicah cukur? Aisyah kata, ya Rasulullah, ma'ing di khubus. Di sisiku tak ada roti, Aisyah. Oh. Nabi kata, al-yum anasaim. Hari ni aku puasa. Sara Nabi, oleh Rasulullah. Sara Nabi, kekasih Allah. Habibullah. Makanan tak ada. Roti pecah, nak cicah cukur tak ada. Ni orang kasih Allah.
Demo tanya Nabi, "Gano ya Rasulullah tu hetakwi padamu satu hari sahabat tengok Nabi tidur tabata tamat. Tidur tahtika tamat, nampak bekah tamat. Nampak bekah tika tamat. Tengok tak belakang Rasulullah. Teriak, Sayyidina Umar teriak. Khabat-sahabat lain teriak. Kerana ini Rasulullah, ini Habibullah, kekasih Allah. Gano setara ni nahlunya, tidur tak batal tamat, nampak bekah tak tamat." Rasulullah, "Oh tak apa ya Umar, tak apa Abu Bakar. Eh tapi ku tengok Fuk Raja rung ni ngerung. Allahu Akbar. Hulu bala dia, orang kapit dia, duk tah mimbar tah madani. Masya Allah. Muni Rasulullah gano nyetara ni." Kata, "Ya Muhammad, ya Abu Bakar, ya Abu Bakr, ya Umar, dunia ni sama taro saja. Dunia tempat kita berhenti saja. Seolah-olah kita duduk di atas wakah, lepas tu atas wakah kita supaya kita duduk benar. Dia mau buat wakah tengah benar. Pak kita pakak dia mengetah-ngetah. Fuak kita nak tidur atas wakah ke? Fuak kita pakak nak atas wakah, nak duduk situ sampai minggu bulat-bulat. Aidah. Dunia pun macam tu." Nabi kata, "Kita mari tah dunia ni, kawa kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Engkau datang ke dunia seolah-olah engkau tu orang yang safir tengah-tengah jalan, bukan nak kekal di sini." Ha, sebab itulah ibu bapa, kita sepore lalu jalan ya dunia, pasti kita nak pergi alai yang jauh gini. Pasti kita mai apa ha ni, dulu kita ada anak alai arwah. Lepas alai arwah kita mari alai perut. Lepas alai perut alai dunia ni. Lepas tu nak pergi tiga lagi ni. Nah, tiga lagi. Nak pergi lagi mana? Kubur, alam barzah. Lepas tu nak pergi lagi ke apa? Alam mahsyar. Lepas alam mahsyar, alam sirat. Lepas sirat, nung akhirat dia ni. Ni tiga dah mari ni. Ha, tengok molek. Ni mula-mula mana? Alam arwah. Semua fuak-fuak kita ni duduk dalam alam arwah. Dulu. Dalam alam-alam roh. Tuhai kata dalam Quran tanah. Alastu bi rabbikum. Qalu bala. Tuhai tanya dalam alam arwah dulu. Fuak-fuak kita semua. Tak khabar lah kau dalam ni. Mari dunia hawa besar. Hawa panjang. Hawa kaya. Hawa reta banyak. Hawa kedebe. Tak khabar. Kata berjanji dengan Tuhai alam arwah. Tuhai tanya dulu kata nak, "Alastu bi rabbikum, adakah aku ni Tuhai kamu, hei ruh-ruh semua?" Qalu, jawab mereka itu, "Bala, bahkan engkau ya Allah Tuhai aku." Sebab itulah kita ada alai arwah dulu. Tuhai tanya kita dah. Tuhai kata, "Adakah aku ni Tuhai kamu?" Semua fu alam-alam ruh, semua-semua fu ruh-ruh dulu jawab kata, "Ya ya Allah." Patu qalu tu dukhilah antara ulang. Khilah ke mana? Qalu. Tu dalam wajamu bagi orang ngaji. Pa'idah dia tahu. Qalu. Berkata mereka itu. Itu dia. Al-arwah. Wadamina. Qalu. Berkata mereka itu. Mereka itu al-arwah. Arwah yang jawab daripada pertanyaan Allah. Ruh-ruh yang jawab daripada soalan Allah. Orang ni kata ulama, ya mari ke atas dunia, ya beranak mari, ya jadi Muslim, mukmin, dia jadi Islam dan dia beriman kepada Allah. Kalau orang tak jawab dalam waw dhamir jamak qalu bala ni, orang ni mari di atas dunia, dia saat ni asin wa kafir. Dia orang deraka ke Allah dan kufur dengan dia. Ni duk di mana? Timik ulama duk khilahnya, duk berselisih tuju. Qalu bala. Orang yang jawab dalam wa jamuk, jamuk dah gawah, jawab pada persoalan Allah qalu bala. Orang ni hidup tak dunia macam fuk kita, alhamdulillah. Ruh-ruh fuk kita dulu, ada jawab Tuhan belakang kata, "Alastu bi rabbikum?" Kita jawab. Sebab tu kita hidup tak dunia, kita jadi beriman pada Allah, kita jadi Muslim, jadi orang-orang Islam. Lepas tu duk alam arwah, duk mari duk alai perut ulang. Lepas pada alam arwah, mari duk alai perut. Eh? Alai perut. Ha ni, nak kecek ha ni, nak pergi jauh ni. Sebab tu kena ngaji. Pertama kita mari alam roh, lepas tu mari alai perut. Alai perut mula-mula titik air mani turun mari. Dah. Ha dek, turun mari duk dalam rahim. Di antara laki-laki para pe. Lepas tu rohing orang tina baik mana? Ni kita orang jatuh kena ngaji rohing orang tina. Lepas kau mana weh? Hahir orang tina orang jatuh kena ngaji. Bukan jatuh tak ada kena ngaji ni. Lepas tu orang tina kok mana sebab mari hei. Nung ya kisah sakut dek nung lagi. Sakut mandi wakhuldi nung lagi. Walan taqraban hazif syajarata fatakuna minadzalim. Mung jangan hape akan kedua-dua. Hei adil dan hawa.
akan iri pokok kayu khuldi fatakuna minadh zalimi, maka sebab itu adalah kamu itu daripada orang berzalim. Sebab apa getina mari hei sebulan sekali? Sebab kih pucuk tu hawa gi makan wa khuldi la syurga. Ni kita tahu tak sebab apa kita mari hei nak bulan ni? Orang jatuh kena ngaji bab hei. Orang jatuh jadi tok laki, jadi suami ni kena tahu juga bahaya orang tina. Supaya supaya kita nak tahu kata orang tina kita bahang ke tak bahang. Eh, gano orang tak semai. Gano be, gano dek tak semai dek. Uzur. Uzur seterik les boleh. Gano dek tak semai dek. Uzur be, oh pecah tinyok hari ni. Ha. Ha ni kena ngaji ni. Lepas tu sebab apa? Kerana poretina tu tu herbalakan dia tu kena mari. Hei nak boleh. Kerana tu wah kita tu hawa kita ni pergi makan wakildi. Gilajak masuk lep go. Kerana wakildi tu getah ya di syurga tu. Supaya dengan darah dah. Ni. Asal ni. Ni asal ni. Ini klik pada kisah asal. Klik pada tarikh asal. Klik pada catat asal. Sebab apa orang tina mari hei. Dengan sebab tu hawa kita makan wa khuldi. Kerana dipang khuldi getah ya supa dengan darah. Maka apabila tu hawa kita makan masuk dalam mulut. Turun ke perut. Sebab inilah dibalakan orang tina setiap bulan. Kena mari hei setiap bulan. Setiap bulan. Ini orang panggil ibtilaun minallah. Balaan daripada Allah. Ujian daripada Allah. Ni. Lepas tu apabila duduk di dalam alai perut. Alai perut dia. Alai perut ni. Duduk. Lepas tu sarung retina ni. Orang jatuh kena ambil tahu kot ni. Orang panggil rahim retina supaya napis teh. Supaya napis teh. Jari rapat, rapat, rapat. Untuk nak carakan anak tak sewi tubik. Almani tak sewi titik luar. Tahu tak? Ha, lepas tu nak tahu diri, suluh diri. Di songklong tak apa. Kata rohnya retina baik mana. Orang jatuh pun ambil tahu. Sebab apa tak lekat anak. Orang dia dimandu. Sebab apa orang mandu tak lekat anak. Sebab retina ni ada emun nyakit gugu. Orang emun ada nyakit makan telur jatuh. Tak kan? Emun dalam perut retina ada satu nyakit yang panggil nyakit gugu. Apa nyakit gugu? Yakni nyakit makan telur jatuh. Ataupun nyakit yang ada dalam retina, orang panggil nyakit ni jadi orang panggil hapa telur. Telur yang jatuh apa hapa, telur yang tina apa hapa. Apabila punya pelaga dari satu rahim bagi para puan, maka orang panggil rahim ini tak jadi ke apa? Nak ngeri tak boleh. Nak ngerikan telur yang jatuh tak boleh, tina tak boleh, maka jadi hapa. Kau orang jadi mandu ni. Ah ni. Lepas tu siapa yang ada mandu dalam ni? Ada mandu royak ni. Lepas tu nak jemuh babo suku lah apa mandu tu. Pak mandu, mandu, mandu. Mandu tak ada anak bukan mandu, tak ada tok laki ni. Lain tu mandu tok laki dengan mandu ada anak tu. Mandu tak ada anak, kadang-kadang nikah 5 tahun tak leh anak lagi, kadang-kadang nikah 10 tahun tak ada anak lagi. Ha ni, ya ada cara ya. Cara ya ada kadang gimo tok bidai, tok bidai kata eh dia muni mandu sebab apa? Sebab peranak kaya tinggi. Ada ke peranak kaya tinggi? Agama dia orang panggil benih ni yang masuk duduk dalam ni. Lepas tu dia jadi 4 bulan 5 bulan apabila tu jadi anak. Apabila ada anak lahir mari. Amo royak dah di sawah gitu orang beranak tu masalah buning tu kena jaga wi molek. Nah, buning kita apabila lepas pada lah royak reka-reka tu. Apabila duduk masa kita nak ni alai tamu alai arwah alai kedua alai Ibrahim alai perut duduk sini. Apabila beranak mari orang panggil wiladah. Orang tina panggil al-wiladah. Kena kerti lah. Wiladah ni darah tubik sekali anak. Adapun nifas yakni darah tubik selepas beranak. Faham boleh? Orang jatuh pun nak faham lah. Ibu-ibu dan ayah, ayah dan ibu dan muslimi-muslimat semua, darah wiladah yakni darah tubik sekali dengan anak. Atau orang panggil darah wiladah. Damul wiladah. Adapun darah nifas yakni darah bertitik lepas daripada beranak duk titik-titik orang panggil an-nifas. Aqallun nifas 30 yawman, 30 hari. Wa aktsaruhu dan sebanyak-banyak nifas yakni 60 hari. Kama dia orang tino apabila beranak mai tok laki pun nak pehe juga ni. Ani mau kecek dah tapi nak royak sebagai ilmu. Ilmu bagi kita ni dah masalah terbuni. Terbuni bagi budak-budak meroyak trik 2 ni. Dah. Orang sini patut ambil dengar. Ni orang tua-tua mau biasa doa, semua dah. Patut orang tua-tua mau biasa beramal dah. Kalau tak siwi anak kita nyakit teh.
kadang anak kita tu jadi gatal, kulit pun jadi gawa, jadi bulu, jadi gapo orang panggil gatal, tak ikat berhenti-berhenti. Patut anak kita jadi saweh ni, kena tahu lakon ni. Sebab duk beranak, duk menikah semua, dia tak menikah, tak beranak, tak apa. Mau tak ada noya. Duduk kita tak beranak dah, anak kita pula nyigi belaki beranak dah kan. Kalau atas kak kita beranak, rumah anak kita tak beranak, tak ada apa, tak ada apa, tak ada apa. Lepas waktu kita beranak, anak kita pula pergi berlaki ke apa je beranak. Lepas tu, orang tina. Orang jatuh pun ambil tahu, orang tina pun ambil mengerti. Amat-amat tis sekali. Kama dia terbuning apabila kita beranak di hospital, lah ni tak beranak dah. Kapa untuk bidai tak beranak dah. Kalau beranak rumah-rumah, beranak dengan tak bidai, lah ni nak buat surat beranak tak boleh. Nak buat surat hibat tak boleh. Kajak air tak buat. Kena beranak, hospital. Malaikat beranak tak bidai boleh. Tapi tak bidai sudah dikerusuhkan oleh kerajaan. Bolehlah nak beranak dengan tak bidai tu. Betul ya? Kama dia, terbuning ni, apabila siap dah beranak, terbuning tu, orang panggil sarun tu. Kalau kita tak ambil buat klik, terbuning tu orang buat nipu. Buat imroi. Namalah. Terbuning anak tu. Dia mau ambil kacu hai terbuning tu, dia masuk dalam makan ni, minum ni, hak masalah. Nipu, imroi ke apa tu, masuk terbuning anak. Dah. Lepas tu, terbuning kita apabila kita beranak syiak dah ke apa tu, basuh wih cuci. Orang tina nak buat talih hajatel lah, kena buat. Ni amo dok wak anak mo 4 5 orang muk mahja mama mahja tu siap-siap lakot dah. Kita dok wak 4 5 orang. Sebab tu anak kita tak jadi nyakit teh. Kalau orang sini tak se wi anak kita nyakit teh, tak se jadi gudih gata kulit, tak se jadi napak gapo, orang pang jadi kerapu, jadi kurak, jadi po. Kita kena jaga di awal lagi. Terbuning basuh wi cuci. Ilmu ni ni ilmu dunia. Pak kita dok tah dunia ni. Aku tak mahu cara ni, aku nak mati akhirat. Sungguh lah, aku kena hidup tak dunia sama tarah pun nak pergi akhirat. Pas dunia pun kita nak seni, dunia pun kita nak selamat, nak sehat lah kan. Tepun ni basuh wih cuci, basuh wih cuci, basuh wih cuci. Belum pada kita nak kambuh tu. Waktu baik darah wih habis dalam tepun ni tu. Basuh wih habis, basuh wih cuci, basuh wih cuci, basuh. Darah dah nyana waktu baik wih habis. Waktu baik basuh di peli tu, basuh wih habis. Haa, basuh wih habis. Lepas tu, kita saat ni tu ambil kain. Ambil kain buruk kau, kapal kain putih. Lepas tu kita hiris serah sikit. Hiris serah. Hiris serah. Kerana dia mahu tuan buat pabrik, nak buat tom yang ni. Bukai pun apa. Ni orang panggil ilmu orang tua. Jangan kita ada ingkar. Sungguh ilmu ni tak ada dalam Quran. Ilmu ni tak ada dalam hadis, tapi orang tua kita pernah buat. Nah, tak ada masalah ni, tak ada salah dengan agama. Kita basuh terbuning, basuh-basuh wi cuci, kita ambil kain buruk, kita ambil terbuning tahapa, kita hiris segar sikit buah segelugur bergarap kuota. Lepas tu kita buku dengan kain, lepas tu kita buat supaya mayat kita pergi kambuh. InsyaAllah anak kita apabila siapa dia buat macam ni, InsyaAllah anak kita sikit lagi dia tak nak jadi nyakit, tak nak jadi nyakit kulit, tak nak jadi nyakit gata, tak nak jadi nyakit pecah belah. Cuba pergi buat. Ada ilmu yang pertama tu kita masuk hak hidup pay kita dah pakai tina punya. Pastu yang tiga kita mari pada alam dunia. Kita ada alam dunia sekarang lah ni. Pastu kita kena reti bab kehidupan, kita kena reti bab fiqh, kita kena reti bab tasawuf, kita kena retikan bab usuluddin. Dah, hak Nabi kata fa akbirni anil Islam, mukna ngajikan Islam, mukna royak pada kuhi Muhammad tentang Islam. Islam ni isyarat pada ilmu fiqh dah. Kena ngaji apa kau? Buku semaya, buku poso, buku muamalah. Sebab tu dalam Islam, dalam bab fiqh bagi berapa? Bagi empat. Yang pertama, rub'ul ibadah. Rub'ul ibadah. Cara nak buat amal ibadah, cara nak ambil asmaya, cara nak semaya. Yang kedua, rub'ul apa dia? Al-munakahat. Yakni rub'ul cara menikah kahwin. Kita kena reti kan ni? Rub'ul munakahat, yakni cara menikah kahwin. Yang keempat, rub'ul muamalat, yakni orang panggil satu rub', satu bahagian daripada bab perniagaan dan pergaulan. Yang keempat, rub'ul jinayat, yakni rub' cara apa? Bunuh perbunuhan. Dalam Islam, dalam fiqh hadis marinya, fa akhbirni anil Islam, maka cerita engkau akan daku daripada al-Islam. Apakah Islam? Yakni kita kena ngaji fiqh.
Fiqh mana? Yakni kita kena ngajikan rubu' ibadah. Apa ibadah? Semaya kita, puasa kita, sedekah kita, wak baik kita. Itu dia panggil rubu' ibadah. Rubu' munakahat. Yakni rubu' masalah nikah kahwin. Haa deh. Nikah kahwin pun kita kena cara Islam lah. Ada orang tanya kita deh, boleh ke tak kita menikah selain pada Islam? Tak boleh. Kena nikah cara Islam. Kadang-kadang orang kita deh, ada baru ni duk riuh tertengahnya masalah yang nikah. Pas yang nikah tak ada ni boleh. Tak ada ni boleh nyagi beranak. Anak tu nak bahasa dah siapa. Haa ni muka mereka ni. Orang ni gini nikah. Gini nikah pak tak ada ni boleh pergi beranak. Haa. Anak ni nak dibangsakan kepada ayah kan ada bangsa kepada yang lain. Adakah anak ni nak dikatakan anak luar nikah? Ha ni orang panggil bab munakahat ni bab nikah kahwin. Demo tanya soalan. Tanya kena, tanya kata kalau demo ninggi nikah, tak ada siapa yang nak boleh gi beranak. Pastu anak tu nak bahasa pada ayah kan nak berasa pada siapa? Jawab kata tak boleh bangsa kepada ayah. Sebab orang panggil aqallu sekurang-kurang pernikahan. Orang panggil nak dibangsakan anak tu kepada ayah, kena nikah saat ni tu ne boleh cukup masa ne boleh teng-teng, baru anak boleh dibangsakan kepada ayah. Paham dia yang nikah 3 bulan belum pada nikah huruf besar dah kita kata. Lepas tu anak tu orang panggil anak tu boleh bangsa pada apa? Jawab kata anak ni nak makan pesakor pak tak boleh, sebab anak ini keluar orang panggil luar nikah. Paham tak ni? Demo ni gini nikah misalnya ta si mak ni dengan si Fatimah ni gini nikah. Bar nikah pak sat ni tak ada ni boleh. Pak boleh lebih-lebih Fatimah gi beranak. Maka gi beranak ni anak ni ni nak dibangsa kepada Muhammad ke? Boleh bangsa ke tak boleh bangsa? Jawab kata anak ni anak luar nikah. Apa anak luar nikah? Yakni anak berzina. Walaupun yang nikah dah luar ni, tapi anak ni orang panggil anak luar nikah. Anak ni tak boleh nak bangsa kepada Muhammad ini. Anak ni ni tak boleh nak makan pesaka Muhammad ni. Haa ni kita tahu masalah bab munakahat dan pula bab muamalah, bab perniaga, bab pergaulan. Sebab tu dalam nego tak boleh nipu, dalam nego tak boleh gitu gini dah. Sebab orang panggil kita kena jaga masalah bab pernikah dan pula bab muamalah kita. Haa muamalah tu tak boleh tipu, tak boleh tipu kilo, tak boleh kurang kilo, tak boleh kenak kilo dah. Haa orang panggil bab masalah dalam masalahnya gawa dia muamalah, pergaulan dan pula masalah perniaga. Dan yang keempat bab perbunuhan. Ha ni dalam Islam dah siap dah. Ha ni fa akhbirni anil Islam. Yang kedua, Nabi katanya hak sebenar apa sebut daripada hadis Jibril, wa akhbirni anil gawa anil iman. Mencerita yang Muhammad akan daku daripada masalah al-iman. Iman ni benar dalam al-a'malu al-batinah. Ialah amalan-amalan bahasa hati. Mana amalan hati? Yakni kita percaya Allah Taala so. Kita percaya kata Tuhan tu kekal. Lepas tu kita percaya kata Allah Subhanahu Wa Taala tu tak serupa dengan kita. Lepas tu kita percaya kata Allah Taala saat ni tu akan milikkan kita semua. Ha ni kita mana tu? Ini orang panggil hak Nabi kata dalam satu hadis, awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama itu ialah mengenalkan Allah. Kena kenal Tuhan. Kalau orang tak kenal Tuhan, dia tak kenal diri. Orang tak kenal Tuhan, orang ni tak kenal diri. Nabi katanya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa-siapa yang tak kenal diri, orang ni tak kenal Tuhan. Kita kenal rak diri kita daripada mana? Kada doh dia tu kedai bel mari, dah besar mai kaya, lupa dah dikata dia daripada air manis titik yang cuma yang hanyi, payah tak khabar diri sebab dia tak kenalkan Allah. Orang nak kenal Allah dia kena kenal diri dulu. Nabi kata awaluddin ma'rifatullah, awal-awal agama kena kenal Tuhan. Tuhan so. Pas Tuhan serupa kita tak? Tuhan tak serupa dengan kita. Lepas Tuhan kekal tak kekal? Tuhan ada dia, bukan pesing mari tak ada. Ada kita mari tak ada tak? Dulu kita tak ada, ada ayah kita. Ayah kita nikah dengan mak kita. Lepas ayah kita nikah dengan mak kita, ayah kita tu lahirkan kita. Makna dulu kita tak ada, lepas tu kita mari ada. Sebab tu orang panggil ada kita baru. Ha ni kita kena ngaji juga bab akidah, bab usuluddin. Lepas tu akhir zaman ni bab usuluddin ni kita kena kemas sikit. Kerana duk mari banyak ni, duk mari banyak, duk jadi kenak-kenak leh hati kita. Lepas tu banyak mari duk tipu-tipu banyak dalam ni dah banyak benda dah hari ni.
dalam ke pemuda-pemuda dari satu-satu tika tu dalam king ni pun ada usaha akidah lah ni. King hak kita royak itu, king nak masuk dalam satu game ni, dia kena sembah kepada berhala. Anak-anak kita kena jaga agak tu. Dek, royak dah baru ni. Dalam satu game ni adanya nak bukakan game, nak nampakkan game, yakni kita kena sembahkan satu berhala dulu baru game tu terbuka. Ini dia bersangkut dengan hak akidah kita. Ibu bapa, kalau kita semaya tak sah sekadar tak sah ya, sekadar tak boleh pahala. Kita semaya saat ni gijenyok tik-icok, maka semaya semula boleh. Tapi kalau punah dalam ni, kita pergi kata Tuhan tak ada. Kita pergi kata Tuhan saat ni tu tak supa dah, Tuhan supa kita. Tuhan ada tangi macam kita, maka kita tu kufur. Apabila kita kufur, maka batal habis amal semaya kita semua. Sebab tu dekat-dekat mati kita takut apa? Takut setan mai tipu tika tu. Karena satu cerita daripada Abul Hasan Ash'ari. Abul Hasan Ash'ari, dekat yang nak mati ni orang alim ilmu usuluddin. Satu hari ya saat ni tu dah, ha, Abul Hasan Ash'ari saat ni tu, dia saat ni dah, apabila dekat-dekat nak mati, yang nyawang kita mula-mula duduk kaki, dekat-dekat nak mati mai duduk di mana? Di batal lekung kita. Ya tiga tangga nyawa kita dekat-dekat nak mati. Abul Hasan Ash'ari tika gara-gara mati kawa, nyawa duk batal lekung, setan tipu dia tanya, "Hei, mung kata tu hada Abul Hasan. Pada anak aku tak leh tengok setan duk tipu." Pas setan ni dekat orang nak mati, mata duk kati, mata duk belalak, ketika nyawa duk di batal lekung, setan mari tika tu. Hak mana orang kita saya hak tu ya buat rupa. Kalau kita sayang mak kita, ya buat rupa mak kita. Ya buat rupa mak kita main duduk tepi kita. Hey, weh. Hey, mek. Ni mak mari ni. Nah, mak mari ni kita duduk lepas dah panah duk. Panah weh. Lapa air weh, dahga weh. Deh. Kama dia Abu Hasan ni pun macam tu. Saya duduk tipu dia saat ni tu. Duduk mari saat ni tu deh. Nak jawab apa tu tak boleh. Nak jawab apa daripada saya akhir saat ni jawab tak boleh. Tok guru ya duduk mesti. Atuk guru yang duduk Mesir, yang nampak kata Hasan Basri, Hasan Ash'ari ni duduk di Mekah. Ini lain-lain. Dengan mulai cerita ni, Hasan Gapur Abul Hasan Ash'ari duduk gelepar di Mekah, duduk panah di Mekah, kena tipu oleh syaitan di Mekah. Tapi tuk guru duduk Mesir, duduk ngajar Mesir, nampak Hasan Basri duduk gelisah, kena tipu oleh syaitan, syaitan duduk hujah begitu-begitu dekat nak mati. Maka nampak Abul Hasan Ash'ari nak jawab tak boleh, tuk guru yang ambil gelah pegang diri ni. Ya, pau diri ni. Anak ni kejut juga. Setan hak duk tipu Abul Hasan di Mekah tu lari cepu. Kenapa? Karena tok guru dia pungakan gelah nak mak setan duk tipukan Abul Hasan ini. Serupa tu ibu bapa dekat-dekat kita nak mati. Dekat kita nak mati apabila hampir nyawa kita gar-garah duk di batal lekung, hak Tuhan kata kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap benda yang bernyawa ini ia kena rasa mati. Maka dekat nak mati lah setiap tipu kita nampak macam-macam. Kalau kita saya ke ayah nampak rupa ayah ni, ayah mung ni weh, oh awe nak minta tolong pa, tapi syarat saya awe saat ni kena mengaku ayah jadi Tuhan awe. Ha ni hak ni kita takut ni. Hak ni kita takut sekali ibu bapa, dan kita tak adakan mengajikan usuluddin, dan kita tak mengajikan masalah fiqh, pas kita tak ngaji satu lagi cara ilmu ihsan. Apa ihsan? Ilmu tasawuf. Hak Nabi kata ka annaka anta budallaha ka annaka anta budallaha ka annaka gawa dia anta budallah, engkau beribadat kepada Allah ka annaka tarahu, seolah-olah engkau nampakkan akan Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, kalau mung tak nampak Allah, seolah-olah mung berasa lah kita Tuhan nampak. Kita tengok Syekh Barsisa. Syekh Barsisa satu orang yang alim, satu waliullah. Dia beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi 270 tahun. Syekh Barsisa satu orang yang alim besar, satu waliullah. Anak murid ngaji bumi berpuluh-puluh ribu, dan anak murid ngaji tahu darah 4-5 ribu. Ni orang ni dengan molek kita ni. Sebab tu kita perlu di dalam diri kita yang pertama ilmu fiqh,
Yang kedua, ilmunya ilmu iman, ilmu usuluddin, yakni kenalkan Allah sebenar-benar kenal, yakni ya ayyuhallazina amanuttaqullah haqqa tuqati. Hei orang-orang beriman, kamu beriman kepada Allah sebenar-benar beriman. Kena ilmu kaqah dan pula ilmu usul dan pula ilmu tasawuf supaya nak kenata ning orang panggil penyakit hati ni deki ke orang ni. Ni penyakit hati wa amakan orang ni. Ni penyakit hati wa amawasa. Oh tak ada dah. Kawan saya bangun cicak orang rajin buat amal macam aku. Itu jelah berlaku, menyakit hati. Kalau tak ngaji tasawuf dia tak reti. Kata ni menyakit, ni menyakit hati. Sebab tu nak pada hak Nabi kata, wa akhbirni anil isan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa innaka wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Syekh bersisa duk ibadat kepada Allah 270 tahun. Cekak dah anak murid tak bombing ni ngaji berbelah-belah ribu. Ngaji tak udara tak gawa terbe tak udara. Hak ni fok safsa. Kalau kita kecek fok bala tu oh, kalau tu pakai fok bala tu oh, nak ngaji tak udara. Terbe tak udara ngaji 45,000. Kama dia ada satu rupa orang tua. Ha deh tengok ni deh. Tengok nak tipu ni. Lapis kita mau ni kah tak ada. Deh. Lapis pok-pok kita di bangun cicak ni kan biasa ya setek ya pandai lapis pok nak apa lapis anak dadu ya tak anak sedadu lapis pupang ya tak pupang lapis pukong ya tak pukong deh kama dia ada ibadat sana itu ada satu orang tua mari duk tepi bagi Syekh Barsisa dua amat ibadat kepada Allah Ta'ala tak tidur tiga hari tiga malam. Ah tengok ni setan nak tipu tapi ia tak tahu ke setan. Dah. Jadi setan saat ni tua rupa satu orang tua ibadat tepi bagi Syekh Barsisa 3 hari 3 malam tak tidur. Tak tidur 3 hari 3 malam Syekh Barsisa pun tanya. Hei pak cik. Eh aku dua amat ibadat ni 270 tahun aku tidur kok malam ya kata. Tapi pokcik wa amat ibadat saat itu nah 27 tahun saat itu tak ada tidur-tidur kok mana 3 hari 3 malam ni tak ada tidur. Ah nak tanya apa nak pokcik boleh sedak tu lalu wa amat ni. Ada masalahnya dah. Aku lu jawab soalan tadi. Noyak Syekh Barsisa lu. Lagi tak ada cuk ke kisah ni nak jawab soalan panjang panjang nama ni. Nah, Syekh Barsisa pun tengok satu datuk tua dia buat amal tepi ya 3 hari 3 malam dia kata pocik. Pocik ni gano boleh buat amal tak tidur 3 hari 3 malam. Amal wasa pelak weh. Dia kata hey gini Barsisa. Sungguh mu dua amal ibadat 270 tahun. Anak murid tah bumi berpuluh-puluh ribu. Lepas tu duk terbang tah udara 45,000. Deh, mu ni hebat cakap dah. Tapi kalau mu nak buat amal baik pak cik 3 hari 3 malam tak tidur ni, dia kata kena minum arak. Ha, tengok 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 tengok. Setel panah. Minum arak. Setel tu kata mu nak minum arak. Apabila mu minum arak, mu mabuk, mu pening dengan Allah Taala ni. Mu rasa sesal, mu rasa Allah aku ni banyak berdosa, aku ni banyak silap dengan Allah, teriak dengan Allah itulah. Dia kata rasa kelazatan dalam amal ibadat. Ni setan nak tipu dia. Dia kata, "Oh, ya tak leh saya bersih seorang alim waliullah. Ah tak leh aku tu pergi main minum arak tu hal arak." Dak eh, kalau mung sak ning tu, nak buat amal baik aku tak tidur 3 hari 3 malam, aku minum arak dulu. Sebab tu aku boleh buat amal tak tidur 3 hari 3 malam. Eh tak leh dosa ni Tuhan murih dosa besar minum arak ni. Ha deh, minum arak dosa besar. Lepas tu dia pun duk mikir, eh kena juga datuk tua tu royak kata suruh minum arak saat ni. Kalau kita minum arak, kita rasa rajin, wa amat ibadat. Deh, tak tidur 3 hari 3 malam. Kita dah wa amat ibadat 270 tahun tu. Tapi tak boleh setara ya. Terah je apa? Lepas lama-lama, eh kita terah apa sekali kata Syekh Barsisa. Orang alim besar dah ni. Orang alim besar.
Tapi kerana ditipu oleh setan kata, setan buat rupa mai duk semaya dak payah 3 hari 3 malam tak ada tidur, tak ada tidur, tak ada makan. Eh pelak weh datuk tua ni dak buat amal. Kok mano boleh buat amal dia tu jadi itulah. Ya kata kawen ni awek, bok cik ni dia boleh buat amal ni kerana bok cik minum arak dulu. Patu bok cik minum arak, bok cik rasa sesah. Bok cik rasa Allah berdosa besar kata sebab tu bok cik tak boleh tidur 3 hari 3 malam. Ah, ya puasa nak teranglah. Terang. Barsisa ni satu waliullah pun terang. Terang apa? Terang minat agak. Apabila terang minat agak, ia pening. Apabila ia pening, pening faham. Buat pening lah kan? Ia pening, ia tak sedar. Tak sedar diri orang Tino tengok Tuhan nak uji dia. Tuhan nak uji dia, datangkan orang Tino duduk tepi dia saat ni tu janguk comel. Ia berzina dengan Tino tu lah. Waliyazubillah. Dan apabila ia pening, ia mabuk, apabila orang Tino yang jangok tepi dia saat ni tu, ada ia rasa ingin, rasa kan? Ia berzina dengan Tino tepi dia. Apabila ia berzina, ada budak pula tepi tu. Ah, takut dia mahu inat budak ni pergi royak. Ia bunuh pula budak ni pula. Weh. Jadi tiga dosa besar-besar. Yang pertama, syurbul khamar, minumkan arak. Yang kedua sebab pening, ia berzina dengan satu para puan yang jangok. Yang tiga, ia bunuhkan kanak-kanak saat ni. Jadi tiga dosa. Apabila tiga dosa, dia rasa teruk weh, bahasa tak erok weh, bahasa teruk dengan Allah Ta'ala. Dia satu waliullah, satu ulama, satu orang yang mengajar orang berpuluh-puluh ribu, lepas tu dia berdosa dengan Allah Ta'ala macam ni, dia bahasa teruk, sesar dia, teriak dia, dia carikan datuk tua saat ni, datuk tua tu pun lari ke dia. Ah, deh, aku royak di memutahau dah. Eh, memutahau dah tu lah aku nak royak temu tersah, menteriak, memenangis dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi gitu dah. Dia kata dah, tak jadi begitu. Patu kalau mu nak juga deh. Ha, satu bot cik saat ni kata, kalau mu nak we lepas daripada ukara itu, mengaku ku sebagai jadi Tuhan. Ha, siapa tara tu we? Pas bersisa tak leh, aku dah sopsa dah, minum arak teruk dah, berzina dengan para puai pun teruk pula, pas bunuh anak, pas aku nak mengaku mu pula hai setan, kata jadi Tuhan. Kalau misalnya mu tu mengaku aku jadi Tuhan, mu tak apa aku nak tolong mu. Ha, katanya datuk tua saat ni. Belalah mu tak sujud pada aku kata setan pun. Mu hanguk waktu tak apa kata aku ni Tuhan. Mu hanguk gitu ya. Apabila setan kata begitu dia pun hanguk. Apabila dia hanguk maka bersisa ni satu alim, satu orang yang alim, satu waliullah jatuh kufur dengan Allah Subhanahu Wa Taala wal iazubillah. Dah. Sekadar kata dia kufur, sekadar kata dia minum arak dia tak kufur lagi, dia berzina tak kufur lagi, dia bunuhkan budak tak kufur lagi. Tapi dia pergi sujud, dia pergi tunduk, dia sanggup ha gitu. Kata iblis ni ataupun pokcik ni Tuhan dia, maka dia jadi kufur selalu dah. Ni nak yak kata satu waliullah, orang yang beribadat kepada Allah 270 tahun ibadat pada Allah tak ada berhenti-berhenti, anak murid berpuluh-puluh ribu, tapi jatuh kufur dengan Allah, ditipukan oleh syaitan. Lepas tu kita ni siapa dia? Ibu bapa, saudara-saudari, hadirin hadirat yang dirahmati oleh kita ni siapa dia? Kita ni siapa dia? Pada kita tak ngaji, dan kita tak pandai, fiqh pun kita tak reti, usuluddin pun kita tak reti, lagi pula tasawuf kita tak reti, gapo dia yang nak jadi jaga kita, pagar untuk kita nak pagar daripada tipu-tipu daya syaitan ini. Setara bersisa alim ulama yang terbesar, satu waliullah, duk wa amma, duk ngajar, mari berpuluh-puluh tahun, 270 tahun dah, tapi jatuh kufur kepada Allah Ta'ala juga. Lepas tu soalan dia mau tanya, mau nak jawab sikit. Habis cerita bagi bersisa boleh mikir dah tu dah. Pada mau tanya kata, apakah hukum berat atas orang mai dada? Apa hukuman? Oh banyak soalan, nak royak sikit-sikit ni. Soalan so boleh dah ni. Dia mau tanya, apakah hukum mai berat atas orang mai dada? Hukum mai, hukum mai kita kat dalam kampung ni, nak hukum mai baik mana? Kita boleh hukum mi berat atas dia. Dah. Ah hukum mi ni masalah kita ada kuasa tak? Hukum mi orang main dadah ni. Kita nak hukum tak boleh, kita tak ada kuasa. Ibu apa kalau kita ada kuasa tak ada masalah. Kalau kerajaan Islam apa berjara tak ada masalah.
kalau sekira kita ada kerajaan Islam, supaya macam di Madinah, macam di Makkatul Mukarramah sekarang, ataupun macam masa Rasulullah di Al-Madinatul Munawwarah, orang main dadah. Nah, kalau masalah nak dera dia, nak hukum berat atas dia, hak ni di atas kerajaan Islam. Kita nak buat misal mudah-mudah, supaya kerajaan Islam dulu, kalau orang berzina. Ya, buat kena? Dalam hukum Islam, kalau orang zina, orang ni, orang muhsin. Apa orang muhsin? Orang jatuh pernah kecak wati yang sahih. Orang tina biasa menikah yang sahih. Lepas tu dua-dua orang ni biasa kecak wati belakang dah. Gib zina. Tina biasa kecak wati dah, biasa setubuh dah. Gib zina dengan jatuh lain. Jatuh ni gib zina dengan tina lain. Orang panggil hukum di dalam Islam, kalau ada kerajaan Islam, orang ni kena tak galis kat dada, tamak kat apa? Orang panggil kena tanin di cabai pak. Ni hukum Islam ni. Orang tina biasa nikah, pergi zina dengan jatuh lain. Hak jatuh biasa nikah, pergi zina dengan tina lain. Hukum Islam, kena pocok tanin di morning di cabai pak. Lepas tu semua orang Islam lalu kau tu kena ambil batu tiga butir seorang, besar buga, besar ibu kaki, pakat bunga. Wah. Bismillah pun melotar tu. Bismillah Allah Akbar. Wah, we kena atas pala. Jangan tak kena. Kalau tak kena, dosa ya kita tanggung. Sebab tu, kalau misalnya kita sekarang nyanyi dia warih ku, pugah atas kau lain. Dosa dia tu nak atas pala kita. Kenapa ngawi? Kena penting mula. Kalau tubuh, tubuh mula. Ah, dah. Pasal gerai ku gerai berdoa ni. Wah. Eh. Nama hak pesimik besar nak. Besar lutut dosa tu. Islam dah hui namanya tai batu besar tu kau gerah berdoa dah mah hatu tak se besar ibu kaki pakak bunga wah wah darah titik tu darah akan jadi saksi di hadapan Allah satu hari kata ya Allah orang ni bunga dah dia darah yang mengecik tak muka bumi ya Allah oh. Pastu orang ni kalau buat lagu ni ya lepas dah masalah hukum dunia dan siksaan dunia lepas akhirat esok tu serah pada Tuhan lah. Serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hatu hukum dunia, patu hukum fuad dadah. Ha ni serah pada tenebe tok meneh. Ha amun nak oyak tak leh ni. Ha nak oyak tak buat berat. Ha buat berat boleh buat dak? Ha ha, atas fuad kita, pemuda orang panggil pemimpin-pemimpin. Kalau pemimpin kuasa, supa itu siapa dia? Kalau supa dengan dengan siapa dia di sening tu orang panggil daripada bahar kami ambil buh wak gok ledak ya orang pergi serah dia lah buat main dadah main apa you pakai wak gok wak jara ada orang mengajar dalam tu tak apa pas kita boleh buat tak kalau kita tak boleh buat ha, tak boleh buat tak boleh kacau pas kalau kita buat kenapa ada bahaya klik kita tak boleh kacau la dorara wa la dirara ada beta la dorara wa la dirara jangan engkau mendarat bagi diri sendiri jangan engkau mendarat kepada orang kalau kita buat buat ni jadi mendarat untuk kampung untuk kita tak boleh kacau ni kita nak kira sendiri nak kira sendiri ini maslahah am ini orang panggil maslahah untuk orang ramah lepas tu dia tanya soalan bacaan apakah nak beri selamat daripada kena say aduh vaksin kena say dia kan apa gimana buku say ni ada semua faham say nak lepas say nak lepas say tak payah hal ni ni apa bacaan nak lepas we say kalau buat sekaligus tak jadi bahasa cungat sehari tinggal setahun tak jadi kira ni kalau buat amal ayat kerusi baca sehari tinggal 10 hari baca 10 hari tinggal sebulan buat sebulan tinggal setahun tak jadi fasihi ya main dengan barang pelat-pelat perak ya main dengan kepala babi ya main dengan kepala hanying deh. Kalau buat jamu dengan kepala hanying kepala babi hok ni orang panggil sihir yang paling kuat sekali kalau orang sihir pun sama kalau orang jawi kita sama Melayu kita sama kalau main benih mentah lepas tu jamu kepala babi jamu kepala anjing hak ni orang panggil sihir yang paling kuat sekali lepas tu amalan nak lepas sihir amalan lepas sihir nak jaga amalan lepas maya kena jaga bukit terlepas ni assalamualaikum salam bunyi teringat telefon tengok telefon tinggal tengok wirik tak ada tak ada nak wirik po wis halepak tu kata ada gaduh dengan tupak yo gaduh dengan dampalah yo gaduh dengan barang nak yo tak ada kurang-kurang mun oyak amalan lepas pada sihir ni amalan sihir nah goyak mudah-mudah ya patut gi wa amal
gi buat amal sendiri. Ambo nak oyak mudah-mudah patut gi buat amal. Siapa ya nak wil lepas anak muda ke, anak dara ke, ataupun orang tua ke, ataupun orang muda ke, nak wil lepas amalan sihir ke amalan apa dia? Dan nak wil lepas ya banyak ayat. Ayat nak wil lepas sihir ni banyak. Bukan satu ayat, banyak. Kadang-kadang orang ni sekung ayat ni, kadang-kadang orang ni sekung ayat ni. Kenapa hemo lek berapa? Ayat Quran semua tu molek belakang. Mana kecah habak ni sikit. Ayat Quran semua 1000 ke apa? Dia panggil 30 juzuk, 1000, 900, 90 ayat, 1000 ayat dek cara al-amar. Tuhan titah, titah semayah, Tuhan titah puasa, Tuhan titah zakat, Tuhan suruh baik, Tuhan titah perai. Tu ayat tetengah titah, tetengah suruh 1000 ayat dek cara dalam Quran. Dan pula satu kara lagi orang panggil ayat lari, ayat an-nahyu, orang panggil 1000 ayat yang ada dalam Quran. Dan pula dalam Quran juga orang panggil ayat al-qisas, ayat ada cerita tentang cerita para nabi, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Syis, Nabi Ilyas, ada cerita dalam Quran 1000 ayat. Ini kita tengok sendiri. Kalau di semua ayat-ayat Quran ni molek belaka. Kul huwallahu ahad pun molek, kul a'udzu birabbil falaq pun molek. Dan pula ayat semua pun molek. Tapi ayat tu ia ada setengah seorang. Sebab tu ulama kata, manakah nama Allah Subhanahu wa ta'ala al-ismul a'zam, nama yang paling agung, nama yang paling mulia, nama yang paling hebat. Kata ulama semuanya kata al-ismul a'zam ialah Allah. Allah, Allah ini orang panggil lafaz yang paling hebat sekali. Dan al-ismul azam, kerana lafaz ni orang panggil al-ismu adalu ala zatil wajibil wujud, ialah satu nama yang tunjuk ke di atas zat tu yang wajib ada. Nama ni paling besar, nama ni paling agung, semua muktamad daripada ulama yang berpegang ulama tak, nama ini al-ismul azam. Kata setengah daripada kil, kata setengah daripada perkataan ulama, nama yang paling hebat bagi Allah ialah nama hak setung bagi seorangan. Sebab tu kata ayyaman tad'u falahul asma'ul husna, akan yang mana-mana daripada nama Allah, nama Allah, nama Ar-Rahman, nama Ar-Rahim, nama Al-Ghafur, Al-Wadud, Al-Sabur, semua ini falahu, baginya bagi Allah al-asmaul husna, ialah nama-nama yang terelak. Nama comel lah, we pahaya dulu nak buat amal. Nama kami ialah setengah hak tahlil pun baba, kerana kita jadi iseng apa mari tu masuk rumah orang okay, muda baba, kerana kita jadi iseng habis dah buat amal ikut kau, tak terima kau tu guru tu jadi baik tu. Orang jadi iseng bukan iseng fi'il harah, bukan iseng fi'il harah potok pakai duk ngaji fa ammal ismu fayaga fa ammal ismu apa fal ismu yu'rafu bil qabdi, bukan hatu iseng ni iseng kecek sore, dia sore senyum tengok bulan, senyum tengok bintang, senyum sore, patu duk kecek sore. Ni orang panggil gila iseng. Lepas tu fuak gila iseng, fuak wa amale tak terima, fuak wa amale tak ada ijazah daripada aku, ni jadi iseng. Ha, dengan molek ni kemana nak cerita ha ni? Sebab dia tanya mom mangai telefon baba, kerana kita jadi iseng ya ta. Mun jadi iseng fi harah ke iseng apa? Iseng mesti kecek sore, panas ya ta, duk sore nak kecek. Kadang dia mata kita gila apa? Ha tak gila nak kecek sore ta. Mu buat amal tak terima, mu tak ijazah dengan orang, mu mai cari tok guru tak lah nak buat amal. Bukan semata tengoklah jatah sulit pun buat amal, tengok jatah mukmin buat amal, oh nyawa buat amal boy mulut-mulut. Hei, amalan bukan nanti buat amal banyak teh nak berkat. Ni kau boleh baca kau boy mulut-mulut. Bunuh jadi tok wali nak mendaya nah. Dah bukannya tu. Patu amalan nawi Allah Ta'ala jaga daripada sihir. Yang pertama sekali menawi mudah-mudah di malam ni korang sini. Nawi lepas dah sihir gi wa amma laqad ja'ankum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ba'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ
alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Baca ni semua nah ni akhir surah Taubah ayat ni Zaid cari, Umar cari, Bakar cari, Abu Bakar cari tak temu. Tika selepas pada Nabi wafat, sebab ayat ni lebih ni. Ketika wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamadi fuani nak hipungkan Quran, Umar nak hipung Quran, Abu Bakar nak hipung Quran, Zaid bin Sabit hipung Quran, Muawiyah nak hipung Quran, cari ayat ni. Ayat mana? Ayat kata laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anitum harisun 'alai harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Cari tanya Aisyah. Aisyah ayat ni dari Aisyah? Aisyah tak tak ada sisi ma indi, tak ada sisiku. Tanya Siti Ma, Maimunah, Maimunah tak ada sisiku. Tanya pada Ali, Ali tak ada. Tanya Fatinah, Fatimah tak ada. Kama dia ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum, dia jumpa mana? Dia jumpa Ummah sahabat yang bernama Huzaifah. Ayat ni lepas tu tu kita besar kalau nak lepas pada seher baca ayat ni setiap tiap kali lepas maya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw fakul hasbiyallahu la ilaha illa wa 'alaihi tawakkaltu wa rabbul 'arsyil 'azim. 7 kali nah amo ayat dah ni. Koyak dah. Patu ke sini nak buat amal sewa mata ke sini lah. Patu ke buat amal noknya pas maye tiap-tiap kali 7 kali. Mana kata 7 kali tiap-tiap waktu, 3 kali waktu mana 21, lepas pada tu 4 waktu 28, lepas pada tu 7 kali pula jadi berapa? Nah, 28, 35 kali sehari. Kalau nak we Allah Ta'ala jaga daripada saya. Pas saya teruk dah, saya teruk. Hak mari mohon-mohon minggu lepas ke baru ni. Belum ada raya. Mari, ya mari 4 kali, 5 kali. Duk pubak rata, ratus-ratus bomo. Mari tu mohon-mohon, duk leponok tu duk mutablik. Jadi tak tahu geno. Dah, lepas tu masuk le bilik pak klinik kita tu, dupak 15 orang tu. Duk setama tanya, menjadi baik no kat ni. Tak kau tengok mata belalak. Ui, wrong ui. Panah ui. Oh, klik, klik, klap, klap. Nak klik. Klik apa baru mari anak dia kata. Klik, aku tak mau mari. Aku tak mau duduk sini. Aku tak mau duduk. Kan, aku tak mau duduk, Panah sini. Bahasa nak pecah otak-otak. Bahasa nak pecah belakang-belakang. Bahasa nak cabut otak-otak. Ya, tak. Aku nak klik. Lepas tu, kan, aku boleh jadi beg ni, kita tanya. Perak arah yang mumping beg ni, ya? Dia kata orang waktu. Pahwa apa? Mok ku pecik dia. Pah pecik pah dia. Tak tahu pecik keluarga yang nampak seni. Ha. Pecik rasa seni tak alih weh. Orang kaya pun tak alih. Orang seni pun tak alih. Orang anak banyak pun tak alih juga weh. Haa, saya tengok lah. Demo ni kelajak anak banyak, patut anak yang seni-seni belakang. Tak alih juga weh. Tak kena beranak pun ni. Ah, patut kita tanya mok mumpai seri tau rai ni. Belinya anak mak mung. Neng mung. Oi, ya kuanan. Song mung. Oi, ya kuanan. Ya dah. Sang mung ha. 30 ribu. 30 ribu sanggup pergi beli nak buat orang. Masya Allah. Kalau kita wik anak kita makan tepung bernyi sikit. 30 ribu gimik barang patu ya tak babo gimo kita. Kita tak mau hari dah main mah tak mau hari dah sin takut tak mau hari. Tak babo tak lagi nak gi apa babo tak lagi oi. Nak gi ko mone mone mai gali-gali barang ke dia babo ni. Patu kita tak ginilah kita tak segi bi demo lagi mik ha. Bi demo lagi mik. Ya tak barang tengah dok naik babo lah ni tapi nak tubik tak leh. Mung janji gua nak temu nak tubik dengan babo. Mung janji dah dengan babo tak nak tubik bahan mung tak tubik. Dia kata kalau mu tak tebek menjanya nah ikut apa san dia tuk yang leh kalau mu tak tebek ku sapceng mung nah kau fa mung nah kita sapceng tak wilita panuh ya ikut apa kita nak tebek tapi kita nak tebek tak leh jaga benih dak ikat kita 3 benih benih merah benih kuning benih hitam dak ikat kita ha gue ada orang buat tebek ya tu mari pati hatta agama mai kita nah ni ya tu benda sihir. Sehe. Benda kelupuk mata. Sebab apa? Benda ni berlaku pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kena sihir tak? Nabi kena sihir. Bukunya jariah Nabi gimik ke apa? Ambiknya mata atas setengahnya ambik isi Nabi. Nabi isi rambut.
Nabi duk tisir rambut. Lepas tu nak gimik mana-mana tak leh. Gi pakat dengan jariah Nabi hamba Nabi kata ya jariah. Yahudi pakat dengan hamba Nabi. Jariah mencuba gimik benda satu perkara sakut dengan tubuh Nabi. Nabi tisir, patut tisir Nabi tu patut. Kata setengahnya. Gimik tisir Nabi. Ambil tisir Nabi, jariah ni makan upah daripada Yahudi, ambil tisir Nabi, mari buat sihir. Nah, sebab tu bagi kita nak pesan korang tino orang jatuh semua. Luar dalam kena jaga. Baju dalam kena jaga. Pa anamai darah duk dalam tu kena jaga. Kamu him molek. Nikah kita sok lepa tu siapa lepa. Darah kita beringat sikit tu. Kalau fuk panan nak mai sihir, ya geletak di mulut ai, darah kita tak berhenti lepas dah ingat molek. Ingat molek retina orang jatuh luar dalam dia mau buat apa? Buat jadi tak naik. Pak dolah kita tu. Kan aku tak berasa apa ni, tak ada arung ni deh. Banyak tahun dah tak ada arung. Orang tino tek murih. Pas mun jadi orang jatuh dah. Ha. Buku mana? Buku sih. Orang jatuh kalau luar dalam dia mau buat apa? Dia mau orang panggil gapo? Katuk nafsu. Orang tino kalau pa anamai dok tak darah yak glember, darah yak mengalir luar dalam kena ke ni dah. Darah tu kalau orang nak main tak molek dia mau getak di muka ai, di mulut ai, dia mau baca, dia mau surah tu tanah poi sini. Nantilah apa dia mau darah tak berhenti. Kenapa? Sihirlah kena pesan kepada pemuda dan pemudi dan orang jatuh, orang tino, orang tua, orang muda minta jaga luar dalam kita, minta jaga ke masalah baju dalam kita dan minta jaga pa anaman kita kalau hak berdarah tu minta kamu hui molek. Lepas tu kerana Nabi SAW jariah saat ni tu nak kecek bak ni lah dah tak apa ha, jariah dia ambil sisi Nabi panggil dia fokus Yahudi tu dia buat sihir Nabi, buat sihir Nabi sipu-sipu buat satu tokoh rupa patung kan buat Nabi. Lepas tu orang panggil sisi Nabi baru situ cocok di pala, cocok di perut, cocok di kaki. Kata ulama Nabi sakit 4 bulan, kata ulama Nabi sakit 40 hari, kata tengah ulama Nabi sakit 4 tahun. Itu khilaf di antara ulama-ulama hadis, khilaful riwayah. Nabi sakit nak bangkit bangat, aduh sakit popok kita ada pergi rumah, oh bapa sakit pinggir apa. Kau ni kata bapa Allah, kita malam nak tidur tak leh bapa, duk gari benda mari bapa. Oh setengah kata bapa, kita nyocok kaki bapa. Oh, kata setengah kita nak tidur tak leh sepuluh kita senyok. Ajalah dah tu. Gi pesak mah pita-pita tak ada darah tinggi. Gi pesak mah pita-pita tak ada masalah kita mani. Bahkan nak nak tidur tak leh. Ini orang panggil sihrun. Ini orang panggil benda yang katup mata kita. Lepas tu Nabi tu apabila orang Yahudi buat lagu tu sakit Nabi 4 bulan. Makit bangun tu sakit Nabi pun. Susah. Nak bangun semaya pun tak agak Nabi. Kama di Allah Ta'ala titah kepada Nabi, titah pada Jibril turun main langit. Ya Jibril mu turun langit. Turun langit mu mari jumpa dengan Muhammad mu royak baca 4 kul ni. Kama dia Nabi saat ni tu Jibril hajar lah. Hajar mula-mulanya baca nak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Bila malak. Min syarri ma khalaq. Dua. Wa min syarri ghasikin idha waqab. Wa min syarri nafathati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idha hasad. Lima. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas. Nih. Malikin nas. Tujuh. Ilahin nas. Lapan. Min syarril waswasil khannas. Mila. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Puluh. Minal jinnati wan nas. Ha, dengar molek. Apabila Jibril hajar kepada Nabi, ya Muhammad, membaca ayat ni. Baca ayat mana? Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Apabila Nabi baca qul a'udzu birabbil falaq, sipulan,
hak yang dibuatkan oleh perempuan-perempuan wak sihir ke Nabi tu. Sipul lantut rucuk sah. Kul a'udzu birabbil falak, rucuk satu nyipu. Min syarri ma khalaq, rucuk dua nyipu. Min syarri ma khalaq, rucuk dua nyipu. Wa min syarri ghasikin iza waqab, rucuk pak tiga nyipu. Wa min syarri nafasati fil uqab, rucuk pak nyipu. Wa min syarri hasidin iza hasad, rucuk daripada sihir itu tu lima nyipu. Kama di dalam ayat kul a'udzu birabbil falak dan kul a'udzu birabbin nas, semua tu orang panggil sebelah ayat. Maka sebelah ayat ini lucuk habis penyipu-penyipu hak yang buat sihir Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelah penyipu itu. Dengarlah. Ni ayat masanya kerana ayat tak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disihirkan, maka disipu-sipu di patung itu sebelah nyipu sebab tu Nabi kita sakit. Nah, Nabi kita sakit lemah tubuh badan dengan sebab penyakit-penyakit yang dibuatkan oleh orang-orang perempuan daripada Yahudi. Nah, banyak weh soalan tak ada masa pun panjang ni. No ayat sosa. Tu dia. Oya boleh oya dia dah. Duit khairat yang kita dapat, adakah boleh kita guna untuk nego? Ha, duit khairat. Pastu boleh tak nak buat untuk nego? Amo nak oya sikit. Boleh tak? Amo nak jawab, boleh ke tak buat nego? Buat nego untuk apa? Untuk masa perut. Ha, nak tanya situ sah. Buat nego untuk masuk peribadi ke, nak buat nego untuk masuk masjid? Kalau buat nego untuk diri, hak tu jawab kata tak leh. Kalau buat nego untuk jadi orang panggil maslahah ammah, yakni orang panggil kebaikan untuk umum, untuk masjid, untuk wijaya tarikah, untuk kau besar lagi nak gaji guru tarikah ini boleh. Amon ayat satu contohnya gini. Masa sekolah mengaji di Mahafatah Islami. Mahafatah Islami di Dimashq dulu. Mudir kita ni satu orang kaya, mudir Abdul Fattah Al-Bazam, satu orang kaya. Kalau hamba ada duit duk tidur, duit duk saja, dalam sebulan tak ada wak nega, hamba dengar pada Syekh Adnan Darwish mati dah. Tu pula lagi pula sudah diwafatkan Syekh Adnan kita ni mati dah. Ah, mudah-mudahan Tuhan rahmat mereka. Dah, Syekh Adnan sudah cerita pada puak kami masa kami duk di sekolah, dia kata mu tahu dak ya Fikri. Sekolah Mahfatah ni duit ya kalau tak ada nega, tak ada apa, duit duk tidur 80 juta. Dulu muda kita apabila orang Arab, orang luar negeri wi duit 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 lah. Wi duit banyak sampai juta, 10 juta, ya bagi pelajar 1000 juta. Satu juta bagi 1000 seorang, 1000 seorang, 1000 seorang, 1000 seorang. Lepas tu habis duit tu. Pas satu hari, muda kita nak buat agak anak. Ya kata kalau duit dah boleh lagu ni orang duk khairat, duit zakat, duit gapo, jadi kita bagi setiap tahun pada pelajar 1000 seorang, 1000, duit tu habis. Tapi kalau duit ni, kalau kita ambil duit ada mau sedekah kita, khairat kita, zakat dan mawi kita, duit ni kita buat nego. Ha laguan. Satu ketika, ha dak buat nego. Boleh ke dak buat nego? Ha dia kata masalah ni tak ada apa. Nah, patu buat nego. Mula-mula nak boleh duit ni satu orang di Kuwait, Syekh Abdul Razak Al-Halabi, yang gi minta khairat di Kuwait. Ha ni pucuk sekolah ni nak jadi besar. Pucuk sekolah ni nak jadi berkat Syekh Abdul Razak kita. Hak mau royak di awal-awal tadi. Hak baca Quran 10 juz hari. Ya gi di Kuwait gi minta di rumah orang kaya. Gi minta khairat di rumah orang kaya. Bawa bila minta khairat orang kaya, orang kaya ludah aliyo le tangan. Puf. Wak hinong dia. Ludah aliyo di tangan dia. Puf gitu dah. Dia pun mai aliyo orang kaya tu sapu muka dia. Dia teriak belaka. Mai aliyo saat ni tu sapu di muka dia. Ya teriak. Ya teriak tu, ya Allah, ni hakku, ni ya Allah, ni hakku. Hak demo ludah aliyo ni hakku. Lepas tu, ya bitak kali ke. Ya tanya orang kaya, ya ghani. Hei orang kaya, mana hak Allah? Hak aliyo muludah le tangan ku ni hakku. Ku terima penuh-penuh ku sapu muka aku. Tapi di mana? Aina hukukillah, aina haqqillah. Di mana hak tu hai? Hak aliyo muwi ni ku sapu muka di hakku. Mana hak tu hai? Orang kaya apabila ya kata lagu tu, teriak orang kaya tu. Menangis lalu dah. Ya kata aliyo mu ni, muludah le tangan ku ni. Ni hakku tak apa ku sapu di muka. Aina haqqillah, di mana hak Allah? Ya ghaniyu. Apabila dia kata lagu tu orang kaya tu teriak peluk dia dah. Lepas pada tu orang kaya tu tolong sekolah ni. Tolong sekolah ni ni siapa duit hadai mau duit tu buat peniaga eh. Bukakan syarikat kereta. Kereta sayara, orang panggil syarikat sayara di Kuwait. Syarikat kereta di Dubai. Sekolah mau setiap bulan ya gaji pelajar orang yang tak bining 3200 dan pula orang bining 5300 kok.
Ni, kalau hamba hamba ngaji ni, orang berkeluarga 5300, orang tak ada berkeluarga 3000 lebih. Nah, duit ni lah. Ada mau tanya, duit tengah, duit khairah, boleh ke tak kita buat nega? Jawab kata tak ada masalah kalau perniagaan itu untuk maslahah orang ramai, nak tolongkan pelajar, nak tolongkan cikgu tadika hendak mengajarkan di masjid-masjid itu tak ada masalah. Jangan untuk peribadi. Dah, insyaAllah. Lepas tu, panjir ni. Kurulah tadi. Eh, nampak tak ada gerak ni. Kau sedar. Kau hujung kau sedar ni, weh. Tadi wasa tak ada lah mana ni. Ha, ni wasa kau nak angin ni, weh. Wasa kau panah ni. dah, kita yang salih lagi. Apalah hujung ni. Apa kisah lah. Ada ngerti lah. Soalnya banyak gini mau tanya ni. Antara wakil rakyat yang Islam dan yang wakil Islam kita sebagai beri. Apa ni? Gapo sebagai rakyat yang Islam patut mendulu yang mano? Oh. Ya tanya wakil rakyat hak Islam dengan wakil rakyat orang demo, patut kita nak dulu hak mano? Dah. Patut kita wasa makan sudah ano dulu weh. Wakil rakyat hak Islam, han masuk kampung ki ni. Ni fak kampung ada nak milih lah ni. Tagi babo tak ada nak kelik lah kampung ni. Deh, ada wakil rakyat orang Islam dengan wakil rakyat orang demo molek mano? Neh. Oh, tak ada kena kecek langit dengan bumi lalu molek hak kita lalu dah. Molek orang kita, pada mata orang kita duk minum. Hai orang kita duk minum punya ingat kat Tuhan Allah kat kata lidah. Pastu orang demo sungguh tak ada minum tapi sebut dah Allah. Orang kita raya bahan-bahan punya masuk. Walaupun kita tu dia karuk untuk main danduk boleh. Tapi raya punya masuk sejik dah kan. Bahagian demo, orang demo tak masuk sejik. Tak masuk sejik, masuk wak. Lepas tu molek mana di antara wakil rakyat hak Islam dengan wakil rakyat demo. Kita ambil masalah agama tu lebih Islam. Al-Islam yu'la wa la yu'la alai. Islam tertinggi dan tidak tinggi di atas Islam. Tuhan kata inna dina indallahi al-Islam. Sesungguh agama sisi Allah ialah Islam. Al-Islam yu'la wa la yu'la alai. Islam tertinggi dan pula tidak tinggi di atas Islam. Lepas tu orang Islam, kurang-kurang dia tu pun deh. Walaupun dia tak semaya mana, tapi dia Islam. Dia ada juga kata Allah. Dia ada kata La ilaha illallah. Biasa itu, ha? Mulai ya lah, mulai ya. Walaupun dia mahu, pada mata buku ruik lebih dia mahu. Itu syukur, itu syukur. Ha, ni masalah bedih banyak ke bedih sikit, itu syukur lah itu tu. Lepas tu, dia mahu kira diri, ha? Nak babo duk jawab apa masalah ni. Palu babo stay kereta tak ada hal boleh jawab. Supon ni ngalamo nak misal, ada orang satu orang yang boleh ikep besar. Boleh ikep besar tanyalah babo, babo ikep besar ni boleh makan dak? Yo boleh ikep besar pada mo dogi gawa, hok di ketika di kolah kae tu. Di kerang bang lang tu, hok di kobah baru ni ikep apa ikep tuma ikep apa tu. Ha ikep duga ke panggil apa ikep tu? Ikep sah tu. Kos piko, ruang piko tu orang mari di kembalang tu. Sah ikep tu. Lepas tu ada sore tu mari tanya babo. Babo ikep sah ni boleh makan tak boleh makan? Eh babo kata ikep besar ni kurang mana makan tu nak. Eh ya kata kalau boleh makan babo, kalau babo tak boleh makan, mau nak bagi dengan babo sekarang. Mula tu babo tak boleh makan. Paham apa bila dia mau kata, eh kalau asata kalau babo kata boleh, amo nak bagilah dengan babo sekarang. Ha nanti-nanti sekarang babo nak kita tengok kitab kuliah ijazah. Nak kita tengok kitab kuliah ijazah dulu awak demo ya kata boleh nak bagi dengan babo ni. Apa supaya ni kalau bagi babo boleh sekarang kereta lain sikit nak royak tak boleh tak leh dah. Ah, apa ikat tak ni kalau babo tak boleh kan kita nak tengok lah kita boleh hijau tak boleh ke tak lain nah. Nah, tengok situ lah gitulah tu potu lah bak sedekah tu babo dah suruh kat orang juga dekah kita lebih dekah ni ha royak lah dah merdekah bagi kita saya lantana lal birra tu lantana lul birra hatta tungfiku ma tuhibbuna mungkin sedekah tak tercapai pala sedekah mereka bagi mu saya babo dah royak kat orang. Mama pun tengok sebuah babo dok lembari agama ada kok orang. Okay? Sebuah baladi sebuah kau 5000 dekah kok orang. Okay? Babo nak pakai hari raya tengok sebuah baladi tak ada. Hei, sebuah baladi ku mana mama? Ha, muka babo dok ngajar royak demo kata sedekah bagi saya tu pala besar. Hei, aku dok royak suruh sedekah demo kok aku bukan aku sedekah demo ya kata. Ha. Bahagian dia mau dekah kok aku jangan dekah lah ya kata.
Itu masalahnya. Gitu lebih kurang deh. Pani panjer ni semula deh. Nyanyo tapi nampak ada kuat kurang belah dah, insyaAllah deh semula pula. Nih. Mau nak nak malas waktu. Baru ni klip ku tiga lo masa kaya. Klip ceramah berayuk ku tiga malah tu. Nak klip dah ku satu, pafuk sapu palo aja beratus lebih. Berderet. Panjer sapu palo nak ambil berkat. Apa pala harga buat ni, siapa pala tak ni? Dah siapa pala panjang? Pas sudah siap dah makan teh, makan pun nak kelik. Pada budak ni nak tubik keretanya, sekat kereta wadah pakai tua situ. Ya tahu tak, tak ada kelik. Baba tak jinyak semua kita, baba tak ada kelik oleh ni. Akhir lah. Sekat kereta weh, pala aku ada. Kena masuk kita kereta tua sekat kereta. Ya tahu, masuk-masuk mu, ya tidur dah. Malam ni tak tidur, ya tahu tak tidur oleh ni, ya tahu. Ni babo selama asau lama kurwa par rumah ko tiga lah tu. Allahu akbar dah gitulah insyaallah lah. Mana hak boleh mik tu daripada Allah, mana tak boleh mik daripada hawa nafsu mu, daripada kejahilan mu sendiri. Tapi nak pesan pada orang bangun cita ni kena ngaji deh. Patut ngaji ilmu fiqh, ilmu usul, ilmu tasawuf jangan tinggal. Ngaji kena ngaji. Kalau datuk guru main ngajar ngajilah deh. Jangan kita wa amang tak ngaji. Kalau wa amang tak ngaji, hak imej kau jadi telah ya kunu tak sah, tak ada, tak pakar. Saja supaya wa kerja tak ada kau. Tak ada kelabu. Tak ada lah bawa nego dah. Barang habis belana duit ada. Kuasa apa barang habis ni kalau kira duit 4 5000, pakai nak beli 1005. Tak ada. Duit tak ada. Buat nego tak ada laba. Ha supaya kita buat amal tak mengaji, tak ada laba. Tak sah. Tak laba. Kan aku tu buat amal demo tu aku nampak najah. Serak. Serak. Boleh dengan kebong, boleh dengan buat umur, boleh pakai kereta. Ya kerja baru dia aku tapi kan najah. Ha nak tengok amal gapo dia. Kita kan duk semaya, duk buat tuak ni kan tak naik, tak najah, tak naik tangi, tak naik tagih. Ha tengok kita ngaji, buat amal tu kena doa syarat nak. Kalau Nabi kata, salu kama ra'aitumuni usalli kedok. Nah, semaya semacam Nabi semaya kedok. Nah, gitulah ibu bapa semua minta orang bangun cicah ni. Selamat dah. Patut minta jaya. Patut terima kasihlah pada Tok Imi. Patut terima kasih pada Sufian. Yang ada berhubung dengan ni. Nah, Sufian dia berhubung dengan Tok Akhidala ni. Dia berhubung dengan Mas Hari Dua ni. Terima kasih banyak-banyak patut dah. Mudah-mudahan Tuhan beri lah keberkatan pada Sufian dia duk ngaji dah. Patu dia duk usaha dah kampung dia duk maju, kita minta majulah kampung bangun cicah ni. Minta orang ke depan jadi orang paling ulama, patu boleh jadi hafizul Quran dalam ni, orang-orang tino boleh jadi hafizah, boleh jadi hafal-hafal Quran, pak kampung ni jadi cahaya. Patu kalau kita nak cahaya kampung kita ni ya tak lagi kena berilmu. Patu kena orang banyak orang ngaji baru kampung kita nak cahaya. Jadi kalau kampung kita tak ngaji, tak belajar, tak gapo, kampung kita tak nak cahaya. Orang tengok, kerana kuasa kesik lah kampung ni. Kerana kuasa tak ada senyap, umur kau tak ada mayu, orang panggil. Supaya orang tinggal umur ni. Kerana tuai tak ada. Kampung kan macam tu. Kalau tak ada orang beramal, tak ada orang beribadah, tak ada orang ngaji, kampung tu jadi kesik. Kesik dengan sendiri. Kerana apa? Kerana tak ada amalan, amalan yang naik ke langit ni. Ya apabila amalan naik ke langit, ya langit, ya turun mari. Gawa apabila di bumi banyak orang ngaji, pastu orang ngaji wa amal kena, wa amal ibadat kena, ya naik ke langit. Ha langit naik ke langit no, ha langit lipat balah tu. Ya lipat balah tu gawa rahmat maufirah rahmatun barakatun, sebab tu kampung tu nanti tening, orang kampung pun jadi hening, orang kampung pun nampak suka, pastu orang kampung pun nampak orang panggil deh nampak serendok. Ana tukar tu, nak tukar. Buapak deh, kena tukar, kena tukar, kena tukar. Deh, ha, sebab tu mau nak kecek tu, sebelum-belum kamu klik main luar negeri ni, kampung Muhammad tu kah dulu kah, dadah banyak sekali. Kampung pun jauh tak ada dah. Nombor satu, nombor dua, kawasan jalan. Kawasan jalan dulu, yang budak-budak mau ingat, mau budak-budak ni, yang tak kampung pun jauh ni, kampung dadah yang nombor dua, nombor satu. Masa mau budak-budak mau tengok sama, dia mau cocok butih. Ambo budak-budak orang tua-tua saja. Baik, baik nak tengok boleh tapi dadu mari baik tak baik dah, mau tak jamin nah. Ambo tengok dengan mata masa mau budak-budak umur 2 13 tengok sama dia mau cocok bu. Tepi mohmo ya tepi pagar bab matu babo mo ni ya malah serabut dengan puak tu ya wak pagar. Babo Hajillah pun jawi ya wak pagar likung ponok ya. Serabut puak ni kadang-kadang rebah tepi pagar ponok, kadang-kadang masuk gada cicing, kadang-kadang masuk gada je. Kerana dadah. Tapi
Masa maklik mula-mula ramah, rong rai, kuat dadah, rong rai, tak payah ponok, belakang ponok, tak payah. Lepas tu kita pun tak nak buat rana, nak pergi lagi demo, tak boleh murid demo. Kita mai hajat semua, ya Allah, minta lah, musepak lah benda-benda masyarakat tepi ponok ni, ya Allah. Minta mutolak lah benda mungkarat tepi ponok, ya Allah. Minta mutolak sikit demi sikit, dekik demi sikit. Dan kita nak mai hajat semua. Nak malek, ngatuk pakai. Nak mai hajat, nak malek, 10 tahun lebih. Di hari ni, Alhamdulillah, benda tu teh tolak. Learning for pala-pala dadah semua lah ni. Kena pegai, kena ikat. Tak tahu, habis. Sebab itulah kampung kita, kalau kita nak witohe tolakkan benda mungkarat, nak witohe tolakkan majlis fahsyat, kita kena hidup dalam masjid kita amalan-amalan. Kena hidup amalan zikir, kena hidup amalan mengajar, orang panggil dengan amalan muzakarah, amalan agama ni, Allah Ta'ala akan tolak majlis mungkarat ni puluh majlis mungkarat. Ha, kalau kita nak tolak benda-benda ni, kita kena buat amal sendiri berapa. Lekapung ni kena panggil ngaji. Lekapung nak panggil ngaji sejik. Baru mungkarat tapi kita tertolak dengan sendiri. Tapi lekapung kita buat kita tak bakal main ngaji. Lekapung kita akan heret bala tu rumah esok-mong. Gitu lah. Tak payah ni. Haa, tu nak pergi pahal situ dah. Haa, nak pergi pahal situ. Lepas tu kita boleh royak dia hari ni, kita boleh rasa, fok kita boleh rasa sendiri. Nah, hari ni tak ada, kau duk pergi. Lepas tu fok kita ngajar, maya hajak zikir, benar maksyak je kau tubik sendiri. Nah, insyaAllah berapa, sekadar tu malam ni ha, dengan salah silap daripada nafsu kejahilemo, patut boleh ambil pakar sikit sebanyak itu daripada Allah, itu hidayah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mintaklah orang sini selamat, mintaklah jadi orang baik, patut anak muda, anak tua deh, pemudi-pemuda semua minta jadi orang baik, jadi orang soleh, jadi seperti Siti Aisyah. Orang tino pak orang yang lebih di akhirat. Yang pertama Siti Aisyah, yang dua Siti Fatimah, yang tiga Siti Khadijah, yang keempat Siti Maryam. Puan ni jadi ketua para puan di dalam syurga. Siapa dia nak jadi semacam ni orang tina? Ialah Siti Khadijah, Siti Aisyah dan Siti Fatimah, Siti Maryam. Puan ni orang panggil orang taat pada Allah. Demo ni jadi pak mahisi dan jadi ketua-ketua perempuan-perempuan di syurga. Siapa dia nak jadi orang tina baik ni, turutlah. Jinyak laka Siti Aisyah, jinyak laka Siti Khadijah dan pula Siti Maryam, Siti Fatimah. Oh ya teh, tengoklah Abu Bakar, tengoklah Umar, tengoklah Sayyidina Uthman, tengoklah Ali. InsyaAllah kita selamat. Nabi kata wa'addu gawah wa'addu bil dawajizi mungkapa kacingkan alaikum bil khulafah. Benda Nabi kata alaikum bis sunnati wa sunnatil khulafai rasyidin wa'addu bin nawajizi mumpegai dengan sunnahku, pegai dengan sunnah khulafah rasyidin, wa'addu bin nawajiz mumpegai mukikir dengan kikawa, dengan kikikawa gigi kaimu ni, gigi wa gigi ni, haa gigi kawa gigi gehat ni. Nabi ta alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin wa addu bin nawajid mungkike dengan gehe kamu tu, insyaallah pergi wi molek nah, insyaallah kada tiba apa.